Ini Pak Toti juga hadir, Prof. Ini Prof. Mana? Di Pak Toti, ada Pak Toti. Oh iya, ada Juga itu. join, ya ada Pak Toti Dia juga. juga guru yang bagus itu. Kalau jelasin sambil ketawa-ketawa itu. Belum belum buka videonya itu. Oke, belum. Pak Adipura mungkin baru pulang dari kantor. Karena lembur Sabtu-Sabtu naik sepeda kali ya, kok belum masuk. Tapi di sana hujan nggak, Prof? Tadi enggak. Tadi saya keluar sebentar, enggak. Siang sampai sore. Kemarin agak gerimis semalam. Nanti guru pembicaranya Bu Yuni ya. Nggih, dari Oh. Bu Yuni nanti. Saya tadi lihat tadi guru kimia di madrasah di mana ya, UIN ya. Tapi ini kebanyakan pesertanya dari mayoritas dari guru sih memang, Prof. Oh, Dari baguslah. guru memang. Ini Iya. berarti kita bisa Mayoritas dari mempromosikan nuklir kan, diajarkan nggih. ke anak didik. Jadi guru dan juga banyak dari teman-teman siswa. Tadi saya lihat di form pendaftarannya. Jadi sampai sore tadi itu sekitar 250 lebih. Jadi mayoritas guru SMA dan juga guru SMP, SMP dan juga ada banyak juga dari siswanya yang join. Jangan bergelar ngarang itu jangan bergelar. Oh, ini Pak. Ah, siapa yang ya, panggil Pak Abdurrahim ini sudah join. Bagus yang bergelar tuh yang. Kalau Tangsel anggota anggota komunnya berapa sekarang? Mbak Firda? Iya, Pak. Berapa jumlah anggota komun Tangsel? Banyak mestinya? Anggota aktif ada sekitar 50-an, Pak. Oh, sebagian besar UIN ya? Rata sih, Pak. Ada UIN, UNPAM. Oh, UNPAM juga. Tapi yang mayoritas kedua universitas tersebut. Oh. Terus ada IT juga. Ya, ya. Oh, itu udah ada Pak Adi Purwa itu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Adi Purwa, teman-teman. Pulang dari naik sepeda ini kayaknya ya?
Sabtu Minggu malah istirahat, Pak. Senin sampai Jumat malah sepeda. Saya cuma lihat petanya aja tuh dari rumah sampai kantor. Berapa menit sampai kantor tuh? Kalau lagi fit sih 25 menitan, Pak. Oh. 10 kilo lah. Iya, iya. Tapi kalau lagi santai-santai ya 35 menit. Beli tahu dulu, beli sarapan dulu. Gak ada macet malam ya? Iya, Pak. Oh, ini banyak dari Bapak Ibu guru kayaknya pesertanya ya? Ya, kayaknya ini. Iya, Pak Adi, mayoritas dari Bapak Ibu guru. Oke, Dik. Iya, dua hari lalu juga kami baru ini, Pak Jarot sama Diki baru pelatihan guru virtual, Pak. Oh. Jadi karena kita biasanya kan kita di Pusdiklat atau di PDK, Pak. Jadi tahun ini sudah dua kali kita virtual. 4 hari kemarin ada berapa ya? 8 topik yang diajarkan gitu. Jadi mungkin nanti bisa kami share sedikit deh. Mudah-mudahan kayak gimana respon Bapak Ibu yang sudah kami latih. Berapa jumlah gurunya? 80 orang, Pak, dari barat sampai timur lengkap. Alhamdulillah. Virtual itu malah lebih bisa menjangkau banyak orang. Iya, bisa menjangkau lebih luas, Pak. Virtual lebih enak sebetulnya. Low cost lagi. Monggo silakan, sudah jam 7. Iya. Oh iya, silakan. Baik. Monggo, Dik. Ya, untuk MC mungkin bisa memulai. Jadi nanti sambil berjalan nanti peserta juga dengan sendirinya juga akan join. Moga teman-teman panitia. Amin. Baik. Mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu sekalian, acara akan dimulai. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, mikrofon harap dinonaktifkan. Yang kedua, kamera harap dinyalakan atau diaktifkan. Yang ketiga, pada saat sesi bertanya dibuka, silakan ajukan pada kolom komentar. Yang keempat, pada saat webinar, jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan yang kelima, sertifikat akan diberikan setelah peserta mengisi form yang disediakan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara webinar series 3 pada hari Sabtu, 28 November 2020 dimulai. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Yang terhormat, Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Bapak Dr. Andes Toti Cipto Sumirat, Master of Rural Science. Yang kami hormati, Pembina HIMNI, Bapak Profesor Dr. Jarot Sulistyo Wisnobroto, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak Adipurwa SSI, selaku Pembina Komun. Yang kami hormati, Ketua Komun. Yang kami hormati, Ibu Insinyur Esther Wijayanti MT. Yang kami hormati, Ibu Fitri Yuni Miralda SPD. Yang kami hormati, Firda Tri Lestari. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah darinya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara webinar. Acara ini merupakan acara dari serangkaian webinar series kolaborasi antara Komun, Batan dan HIMNI yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Dengan mengusung tema Peran Pendidikan Terhadap Sosialisasi IPTEK Nuklir. Dan saya Aida Nur Aski Utami selaku MC pada hari ini.
Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, door prize. Dan yang kelima, ialah penutup. Acara selanjutnya ialah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya-jawab, yang akan dipandu secara langsung oleh Sadrina selaku moderator. Beliau merupakan Wakil Kepala Divisi Bidang Kajian Ilmiah Komun Tangerang Selatan. Kepada Sadrina, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak MC kita pada kali ini. Oke, terdengar jelas ya suara saya, teman-teman sekalian ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir pada acara kita kali ini, yaitu webinar series 3, webinar kolaborasi, yaitu bertajuk peran pendidikan terhadap sosialisasi IPTEK nuklir, yang mana pada materi kita pada kali ini akan terdapat 4 pemateri yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian, di mana terdapat Firda Trilestari, yang mana merupakan Koordinator Wilayah Komun Tangerang Selatan, sekaligus juga seorang mahasiswi pendidikan kimia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, terdapat pemateri kita yang kedua, yaitu beliau merupakan Ibu Fitri Yuni Miralda Siregar. Beliau merupakan guru kimia di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan guru riset di Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana beliau juga menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan pendidikan kimia juga. Di mana beliau juga memiliki pengalaman, yaitu sebagai regional training course for teachers to introduce in nuclear science in secondary school through innovative approaches held in ANSTO Sydney, dan beliau pun juga mengikutinya di tahun 2020 di secara virtual daring di Chicago, USA dari tanggal 19 sampai 30 Oktober. Dan beliau pun juga mengikuti pelatihan introduksi IPTEK nuklir bagi guru SMA di Batan. Oke, kemudian untuk pemateri kita yang ketiga ada Pak Adi Purwa. Beliau merupakan Kepala Subdit Edukasi Publik, di mana beliau juga menempuh pendidikannya di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan fisika. Jadi sangat keren sekali nih teman-teman ya. Kemudian juga beliau ini sebagai koordinator program edukasi IPTEK nuklir. Kemudian beliau pun juga pernah simposium on mutation breeding and biotechnology di Vienna IAEA 2018. Beliau pun sebagai lecturer of role of extracurricular activities in teaching nuclear science and technology Badan Tenaga Atom Internasional IAEA 2018. Beliau pun juga sebagai lecturer of running framework and strategies for implementing academic activities related to nuclear science and technology for secondary school. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Kemudian untuk pemateri kita yang terakhir, yaitu ada Ibu Esther Wijayanti, MT. Beliau merupakan dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, di mana beliau juga sebagai pengurus HIMNI, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal. Kemudian, beliau pun juga memiliki banyak sekali kegiatan profesional dan pengabdian masyarakat, yaitu beliau juga sebagai penyuluh guru-guru di SLTA Kabupaten Jepara Jateng mengenai teknologi nuklir. Kemudian, beliau pun juga melakukan penyuluhan tentang pusat listrik tenaga nuklir bagi guru-guru SLTA di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beliau pun juga menyuluhkan lagi di daerah istimewa Yogyakarta mengenai teknologi nuklir, dan masih banyak lagi. Jadi, kepada Bapak-Ibu hadirin sekalian, kemudian kepada teman-teman, pada materi kali ini akan sangat luar biasa sekali membahas tentang edukasi, jadi jangan lupa tetap on kameranya agar kita tetap fokus, kemudian di-mute mikrofonnya, jadi biar nanti kita bisa terfokus mendengarnya, serta apabila butuh alat tulis, butuh catatan, silakan teman-teman catat, seperti itu ya. Oke, baik. Dan apabila teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian ingin bertanya, silakan nanti di kolom komentar Zoom atau bagi yang streaming lewat YouTube,
ditulis di kolom komentar dengan ketentuan nama, strip instansi, strip nanti pertanyaannya seperti apa. Nanti dari saya akan saya kurasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nanti di sesi Q&A. Baik, tanpa perlu berlama-lama, karena kita sepertinya sudah tidak sabar nih menyaksikan acara kita pada kali ini, langsung saja untuk pemateri kita yang pertama, ada Kak Firda Tri Lestari sebagai perwakilan dari Komunitas Muda Nuklir Tangerang Selatan. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share dulu ya. Teman-teman terlihat PowerPoint-nya? Alhamdulillah sudah terlihat jelas nih Kak Firda. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Toti Cipto Sumirat, kemudian Bapak Profesor Dr. Jarod S. Wisnu Broto serta jajarannya, kemudian Ibu Insinyur Esther Wijayanti MT, Bapak Adi Purwamusli SSI, Ibu Fitri Yuni Miralda serta Diki Pratama serta teman-teman lainnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam webinar kolaborasi ini yang mengusung tema peran pendidikan terhadap sosialisasi IPTEK nuklir. Jadi di sini perkenalkan ya, nama saya Firda, saya sebagai mahasiswa pendidikan kimia yang di mana saya di sini masih sebagai calon guru dan di sini izinkan saya di sini untuk menyampaikan perwakilan dari teman-teman komunitas muda nuklir untuk sharing, bukan menyampaikan materi tapi sekedar sharing keresahan saya sebagai calon guru juga sebagai pemuda edukasi nuklir. Nah, di sini judulnya pemuda dalam sosialisasi IPTEK nuklir. Nah, jadi teman-teman ya, yang kita tahu Komun itu sudah berdiri sejak tahun 2013. Nah, Komun ini kan singkatannya Komunitas Muda Nuklir Nasional, di mana Komun ini yang mewadahi aspirasi para pemuda yang memang itu peduli terhadap manfaat IPTEK nuklir. Makanya di sini karakteristik Komun itu adalah sebagai wadah kepemudaan yang bertujuan untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat serta menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapat melalui ekspansi keanggotaan. Kemudian setelah sudah didapat, bisa berkolaborasi dengan komunitas lain. Gitu. Nah, jadi sini ada grafik anggota Komun Tangsel. Sebelumnya, di sini Komun ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dan sudah tersebar ke 10 wilayah ya. Salah satunya ada Tangerang Selatan. Di sini ada grafik anggota Komun Tangsel per tahunnya. Di sini kita lihat ada dari 2014 sampai 2015 itu ada 9 orang dan mengalami kenaikan sampai saat ini ada sekitar 52 orang. Berarti kan di sini dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan. Itu anggota yang memang sudah teredukasi. Nah, di sini kegiatan Komun Tangsel dari tiap tahun ya, kelihatan dari sini yang sering kita laksanakan ada namanya bincang-bincang nuklir online ya, yang warna merah. Kemudian ada nuklir go to kampus yang paling sering juga setiap tahunnya dan sebagainya. Nah, latar belakang masalah. Jadi di sini saya membicarakan karena saya sebagai calon guru kimia, saya merasakan keresahan-keresahan apa yang saya alami ini terkait dengan implementasi pendidikan ini terhadap sosialisasi IPTEK nuklir. Nah, yang pertama, kurangnya materi IPTEK nuklir dalam standar isi kurikulum. Oke, ketika kita berbicara pendidikan ya,
kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kurikulum ya teman-teman. Kurikulum ini menjadi moda utama dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari tahun ke tahun ini, kurikulum itu selalu mengalami yang namanya perkembangan dan perubahan. Dari yang namanya KTSP sebelumnya, terus mengalami perubahan menjadi Kurtilas, dan saat ini berganti nama menjadi Kurtilas Revisi. Nah, kemudian pendidikan IPTEK nuklir ini sudah dimuat dalam kurikulum mata pelajaran IPA, yaitu biologi, fisika, dan kimia, terutama pada di SMA. Nah, permasalahan yang diasumsikan terjadi itu berkaitan dengan kurikulum. Apakah materi IPTEK nuklir ini dalam standar ISI telah memadai? Kemudian, apakah metode pembelajaran telah menunjang dalam penyampaian IPTEK nuklir? Nah, makanya ini yang menjadi sebuah latar belakang masalah menjadi calon guru. Oke, kurangnya materi IPTEK nuklir. Oke, dalam materi kimia ya, sebelum Kurtilas itu diberlakukan, materi nuklir dalam pembelajaran kimia itu masih ada di kurikulum KTSP. Kalau nggak salah, itu saya masih, waktu masih SMA itu, di pelajaran kimia kelas 12 masih ada yang namanya materi radioaktivitas. Tapi semenjak Kurtilas itu diberlakukan, akhirnya materi radioaktivitas ini sudah hilang, dan hanya di kelas 10 aja itu tentang atom dan kestabilan atom. Mohon dikoreksi ibu bapak kalau ada yang keliru. Ya. Jadi makanya menjadi di suatu pertanyaan bagi diri saya gitu, kenapa bisa mengalami perubahan secara signifikan itu. Nah, ini kurangnya materi teknik dalam standar ISI kurikulum di dalam penelitiannya Mariati 2013 yang berjudul Konsep dan Aplikasi Teknik di SMA. Yang kedua, metode dan media pembelajaran yang disampaikan juga belum menunjang dalam penyampaian IPTEK nuklir. Selanjutnya, permasalahan kedua adalah pemuda edukasi nuklir. Oke, di sini banyak ada juga dari teman-teman pemuda. Saya ingin bertanya dulu dari salah satu peserta teman-teman pemuda, coba Elsa deh. Elsa ya. Elsa di sini sebagai pemuda Pomon Tangsel. Kira-kira Elsa di sini sebagai pemuda edukasi itu mengalami keresahan nggak sih? Iya kak. Jadi gini, kita kan maksudnya anak Pomon doh. Sebenarnya banyak ya media yang bisa ditunjukin, disosialisasikan ke masyarakat luas gitu. Mm-hmm. Nah, kita tuh kurang di sosialisasi media itu aja sih. Terima kasih Elsa. Iya, jadi coba ya nih, bahan ajar IPTEK nuklir belum diketahui secara umum. Kita ya sebagai pemuda edukasi nuklir yang memang sebelum kita mengedukasi masyarakat, seharusnya itu kita sebagai pemuda itu harus punya yang namanya persiapan buat mengedukasi masyarakat itu. Harus kita juga tahu bahan ajar IPTEK nuklir yang sudah dikembangkan itu seperti apa. Kayak gitu. Yang kedua, media edukasi IPTEK nuklir jarang digunakan pada saat sosialisasi. Memang benar ya, tadi apa yang dikatakan Mbak Elsa, bahwasanya ketika kita bersosialisasi juga jarang menggunakan media edukasi IPTEK nuklir. Makanya waktu itu kita pernah juga ya mengadakan kegiatan yang namanya Nuklir on Weekend. Di sana kita melakukan jejak pendapat kepada masyarakat. Di situ kita membagikan kuesioner kepada masyarakat, dan akhirnya di situ kita mendapatkan sebuah pendapat dari masyarakat tersebut, yang di mana masyarakat itu masih belum tahu, misalnya kita di sini mengedukasi tentang nuklir untuk pangan, salah satunya rendang, tapi kita sendiri itu pun tidak menunjukkan mana rendang yang udah diradiasi oleh radiasi oleh nuklir tersebut gitu. Jadi harus punya wujud untuk media edukasi tersebut. Kayak gitu. Nah, ini juga belum bisa mensosialisasikan nuklir sesuai disiplin ilmu yang dipelajari, karena dari teman-teman anggota komun juga dari banyak disiplin lain ya, disiplin ilmu lain, makanya di sini belum bisa mensosialisasikan nuklir sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. Nah, sarannya
Di sini yang pertama menggunakan media edukasi iptek nuklir sederhana. Jadi ketika kita bersosialisasi itu namanya harus menggunakan media edukasi iptek nuklir sederhana. Nanti di slide terakhir ada contoh media edukasinya. Nah, media edukasi ini tidak berlaku hanya pemuda edukasi nuklir aja, tapi bagi pendidik pun juga apa ya? Perlu menggunakan media edukasi iptek nuklir ini agar peserta didik itu apa ya? Maksudnya kebayang gitu seperti apa, dan pembelajarannya pun jadi interaktif menurut saya. Karena melalui media edukasi ini menurut saya menjadi sentuhan ilmiah kepada masyarakat khususnya pelajar. Kayak gitu. Dan yang kedua ini menggunakan metode dan pendekatan yang bisa diintegrasikan iptek nuklir. Kalau di dalam pendidikan ada yang namanya pendekatan STEM ya teman-teman. STEM ini singkatannya dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Di sini STEM itu mengintegrasikan Science, Teknologi. Nah, jadi pendekatan ini bisa diintegrasikan oleh materi iptek nuklir. Oleh lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh guru kimia Bu Yuni. Nah, kemudian mengenali dan membuat bahan ajar iptek nuklir. Nah, di sini perlu juga ya, tidak hanya mahasiswa pendidikan kimia aja, tidak hanya guru aja yang harus mengenali dan membuat bahan ajar iptek, tapi kita di sini pemuda edukasi nuklir pun juga harus bisa mengenali dan membuat bahan ajar iptek nuklir itu. Agar kita pun juga bisa tahu kerangka teori apa sih yang harus kita bisa sampaikan ke masyarakat, sederhananya seperti itu. Dan menyebarluaskan iptek nuklir sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. Ya dari itu kan ya, misalnya anggota komun itu ada contohnya dari mahasiswa hukum gitu. Nah, mahasiswa hukum di sini bisa mengintegrasikan membuat regulasi terkait dengan nuklir gitu misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, di sini bentuk sosialisasi Komun Tangsel yang tadi ada di sini nuklir on weekend. Nah, di sini nuklir on weekend yang ini pada umumnya yang sering kita laksanakan. Di sini ada nuklir on weekend, kita jejak pendapat ke masyarakat setiap hari Minggu ya, setiap olahraga, orang-orang olahraga. Di sini kita membagikan kuesioner kepada masyarakat gitu. Dan waktu itu bawa produk rendang ya, tapi tidak lengkap menurut saya gitu. Kurang media edukasinya. Nah, kemudian di sini nuclear education training. Nah, nuclear education training ini targetnya itu Komun Tangsel ya, pemuda edukasinya gitu yang bakal mau mengedukasi. Nah, nuclear education training ini ada yang pertama sini ada net 1 dan net 2. Net 1 ini sebagai basic ilmu nuklir sederhananya. Dan kedua ini membuat pelatihan media edukasi. Contohnya di sini waktu itu kita membuat media edukasi ini cloud chamber ya, cloud chamber yang diisi oleh Pak Adi waktu itu. Nah, kemudian ada nuklir charity, kita santunan sambil sosialisasi kepada di panti asuhan. Di sini ada media edukasi permainan Uno ya, games Uno, serta kunjungan ilmiah ke Batan Serpong. Nah, setelah kita kunjungan ilmiah, biasanya di sini kita melakukan yang namanya evaluasi lewat Kahoot ya. Kahoot dari materi apa yang disampaikan. Nah, di sini nuklir go to kampus. Nah, di sini karena kita seringnya itu nuklir go to kampus ya. Jadi ketika ada acara event kampus gitu, kita di sini mengenalkan produk Batan, kemudian kita di sini memperkenalkan apa itu Komun, dan kita di sini juga berkolaborasi dengan kampus ya. Di sini contohnya di sini ada seminar nasional, saya sendiri waktu itu yang mengisi tahun lalu tentang kiprah pemuda. Terus di sini juga ada seminar nasional gitu. Nah, ini salah satu contoh media edukasi yang bisa kita integrasikan ketika kita sosialisasi maupun ketika dalam pembelajaran di sekolah. Contohnya cloud chamber, di sini cloud chamber ini untuk mengetahui jejak partikel radiasi ya, kalau nggak salah. Ya, lebih lanjutnya nanti mungkin dari Pak Adi yang lebih jelas. Nah, sini forecourt nuklir ya. Forecourt nuklir ini permainan
games edukasi yang teman-teman Common Surabaya ya sudah mengeluarkan permainan ini. Ini juga permainan ini bisa kita implementasikan ketika kita Nuclear Go to School, kemudian ya masih banyak lah gitu. Terus games Uno tadi ya, nah ini tadi ya contoh media edukasi rendang. Terus games Kahoot juga bisa kita jadikan media edukasi, juga bisa kita jadikan sebagai evaluasi ketika melaksanakan kegiatan apapun gitu. Nah ini juga ada contohnya beras ya, beras juga salah satu media edukasi ya. Contoh buat menunjukkan bahwasannya beras juga bisa diradiasi. Gitu. Ini dari teman-teman Surabaya yang sudah melakukannya itu. Nah, itu saja. Jadi menurut saya penting ya, penting kolaborasi antar stakeholder, akademisi, kemudian pembuat kebijakan agar IPTEK Nuklir ini bisa terintegrasi dalam pendidikan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Firda Tri Lestari nih sebagai perwakilan dari kacamata mahasiswa. Kita juga nih mahasiswa ya. Dan dari kacamata komun sebagai komunitas pemuda di daerah Tangerang Selatan. Baik, untuk pemateri selanjutnya, kepada Ibu, apakah sudah ada di ruangan ini? Saya mau tanya dulu. Ya. Apakah sudah ada di ruangan? Saya, Bu Yuni. Ya. Iya, sudah ada ya, Bu ya? Oke, baik. Ya, terdengar Ibu. Ya, Sabrina ya. Iya, baik Ibu. Terdengar jelas Ibu Fitri. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan ada Ibu Fitri ini dari kacamata sebagai seorang guru. Untuk Bu Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Toti Cipto Sumirat. Kemudian ada Profesor Dr. Jarod Sulistio. Ada Bapak Adi Purwa Musli dan Diki Pratama sebagai Ketua Komun Nasional. Kemudian ada Ibu Insinyur Esther Wijayanti MT, rekan-rekan guru semua di seluruh Indonesia, teman-teman komunitas nuklir, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, teman-teman semua. Dan semoga saja kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan semoga segera berlalu. Baik teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan share screen. Terlihat ya teman-teman ya. Oke, perkenalkan diri, perkenalan diri saya. Ini profil saya, teman-teman. Nama saya adalah Fitri Yuni Miralda Siregar. Saya biasa dipanggil tuh Ibu Yuni. Saya guru kimia di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta. Kebetulan ini pengalaman saya di pendidikan nuklir tadi juga sudah disampaikan sama Sadrina ya. Yang pertama, saya pernah mengikuti regional training course on train the trainers on nuclear sciences in secondary school. Itu diselenggarakan oleh IAEA dan juga Argonne National Laboratory. Itu secara virtual, teman-teman. Baru saja kemarin, 19-30 Oktober 2020. Yang kedua, saya pernah mengikuti regional training course for teachers to introduce nuclear sciences in secondary school through innovative approaches. Nah, ini dilaksanakannya waktu itu di Sydney, Australia, di Anstonia pada tanggal 9-20 Desember 2019. Kemudian saya juga pernah mengikuti pelatihan introduksi IPTEK Nuklir. Ini pasti teman-teman di sini juga pernah ikut ini ya. Mudah-mudahan bagi guru SMA yang diselenggarakan oleh Batan dari tanggal 16-20 September 2019. Teman-teman guru semua, selamat Hari Guru Nasional. Saya sebagai guru mengucapkan selamat Hari Guru, teman-teman. Perjuangan kita sangat panjang, luar biasa, dan berkah untuk kita semua yang sudah memberikan informasi, nggak cuma sebagai guru ya, teman-teman, tapi juga sebagai pendidik
Jadi memang tantangan kita luar biasa. Apalagi kalau udah ngomongin nuklir, semuanya tuh serba harus dipikirkan baik-baik dan konsepnya harus matang dan lain sebagainya. Sekali lagi selamat Hari Guru ya buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang nggak ada di bidang pendidikan, ini saya ngambil sedikit ini ya, ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ini mungkin kurang update ya ini. Jadi pendidikan itu teman-teman itu adalah usaha dengan sengaja oleh kita semua tentunya ya, dan juga terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik kita tuh aktif mengembangkan potensi diri. Nah, supaya apa? Supaya mereka punya kekuatan dari segi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan dibutuhkan ke depannya untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, maupun untuk bangsa dan juga negara. Nah, kalau kita bicarakan tentang pendidikan nuklir di sekolah, itu sebetulnya dari apa yang saya dapatkan dari pelatihan itu sebenarnya ada 8 global competencies, teman-teman. Jadi ada 8 kompetensi global yang secara garis besar ini harusnya dikuasain sama seluruh peserta didik, nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia, yang berkaitan dengan nuklir. Nah, ini direkomendasikan yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh basicnya, teman-teman. Jadi dasarnya anak-anak kita tuh yang pertama adalah struktur atom, radiasi, yang ketiga reaksi fisi dan fusi, yang keempat dampak radioaktif pada lingkungan, sejarah iptek nuklir, dan juga yang keenam risk and safety, jadi resiko dan juga keamanannya. Dan lanjut ke aplikasinya, yaitu aplikasi pada sumber energi, kesehatan, industri, pertanian, dan juga di lingkungan. Yang paling penting lagi, yang nggak kalah penting, yaitu nomor 8 karir di bidang nuklir. Itu 8 global competencies-nya. Bagaimana dengan di Indonesia? Jadi kalau pendidikan nuklir di Indonesia seperti yang tadi disampaikan sama Firda, ini memang udah banyak direduksi, dikurangi gitu ya. Tapi bukan menjadi hal yang kemudian jadi suatu masalah buat kita. Justru teman-teman guru nih adalah ini seperti kita dikasih sebuah tantangan. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi ini kepada peserta didik kita, mereka nggak kekurangan satu informasi apapun, dengan mungkin bisa dengan pendekatan, dengan metode, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil beberapa yang ada di fisika, kimia, dan biologi. Ini untuk SMA ya, level SMA. Untuk fisikanya, ini memang masih belajar di kelas 12, ada radioaktif, waktu paru, peluruhan, radioaktivitas, reaksi nuklir, dan juga energi nuklir. Kalau di kimia sendiri itu ada struktur atom, ada stabilan atom, ada ionisasi. Sementara untuk biologi kita bisa masuk nuklir di sini di bioteknologi, mutasi, dan juga lingkungan. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan pertama teman-teman ketika kita ngomong tentang nuklir ya, misalnya, hey, tahu nuklir gitu kan? Jadi apa sih yang ada di pikiran teman-teman tentang nuklir gitu ya? Nah, saya mencoba untuk mensurvei anak-anak murid saya sendiri di Madrasah Aliyah Pembangunan yang belum pernah sama sekali saya ajarin tentang nuklir. Jadi benar-benar mereka fresh graduate ya dari SMP-nya, terus kemudian ditanya, "Nak, menurut kamu nuklir apa sih?" gitu ya. Dan ternyata teman-teman jawabannya seperti ini. Nah, nuklir itu versi MIA ya. Jadi mereka yang belum pernah mempelajari tentang nuklir. Nah, ini versi MIA tuh apa sih? Jadi anak-anak MIA tuh anak-anak matematika dan ilmu alam ya, berarti anak IPA lah gitu namanya ya. Jadi begitu ditanya, apa sih yang dimaksud dengan nuklir deh? Apa yang ada di pikiran kamu? Ternyata jawabannya sangat beragam. Ada yang bilang radiasi, yang ada di benang saya sangat berbahaya, tapi kalau misalnya tapi itu juga bermanfaat jika digunakan dengan benar. Teman-teman, apakah nuklir adalah cairan berwarna hijau? Ya, itu yang ada dari pikiran anak-anak kita ya. Terus kemudian energi yang besar dan mengandung radiasi yang sangat berbahaya. Terus kemudian juga energi nuklir adalah energi potensi gitu kan ya. Terus kemudian seperti yang kalian semua mungkin sudah perkirakan ya teman-teman, akan ada kalimat bom, 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 dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, ini masih banyak lagi, terus kemudian masih ada, ya mungkin ya tidak bisa kita pungkiri, ya akan ada kalimat seperti alat perang, terus kemudian hasil ledakan bom nuklir dah sangat dahsyat, bahkan ada yang bilang manusia jadi zombie, Bu, kalau di film. Oh my God, itu keren banget ini. Nah, itu untuk anak Mias. Sementara untuk anak IPIS, itu berarti ilmu-ilmu sosial ya, jadi anak IPS lah gitu ya. Kalau ditanya, apa sih yang kamu di pikiran kamu begitu saya bilang nuklir, ternyata mereka langsung bilang, oh nuklir itu zat kimia, Bu, gitu ya. Terus banyak juga yang bilang, itu bahan peledak, itu bom, gitu. Terus kemudian senjata dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang itu adalah teknologi listrik, PLTN, dan meledak, boom, boom, wow, gitu kan. Oke. Terus kemudian ada juga macam-macam sih ya, lebih sebagai kepada saya langsung memikirkan bom gitu ya. Jadi memang itu yang ada di pikiran anak-anak kita yang belum belajar tentang nuklir. Nah, saya juga mensurvei apa sih menurut kamu bahaya nggak sih nuklir itu? Ini buat mereka yang belum belajar nuklir, ternyata jawabannya versi anak Mia tuh sangat berbahaya. Nah, itu di berbahaya lagi menurut mereka ya, sangat berbahaya. Nah, sisanya berbahaya. Jadi memang ini datanya luar biasa. Nah, ada juga yang bilang ini biasa aja. Ada juga sih anak Mia yang bilang tidak berbahaya. Mungkin karena sudah tahu manfaatnya. Nah, berarti ini sebuah tantangan ya teman-teman buat kita semua, apalagi guru-guru IPA, guru-guru Mia, seperti yang tadi saya sampaikan, mata pelajaran fisika, mata pelajaran kimia, biologi, itu tuh jadi suatu tantangan besar banget buat kita mengubah mindset anak-anak kita yang tadinya bilang bahayalah, bomlah, dan sebagainya, itu untuk lebih melihat nuklir lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau di pembelajaran saya akan membawa ini teman-teman. Nah, secret bag. Saya stop screen dulu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau di kelas, saya biasanya bawa secret bag. Secret bag tuh ini, mohon maaf, bagnya kurang bagus ya. Jadi saya bilang kepada mereka, anak-anak ibu, peserta didik semua, ya, ibu bawa sumber radiasi di sini ya, bawa zat radioaktif gitu. Pasti mereka akan punya khayalan yang luar biasa dong. Secara ini adalah tasnya ketutup dan apa bu sumber radiasi, bu, bawa uranium gitu kan? Atau apa di dalamnya ada tombol gitu? Nah itu dia. Jadi pikiran mereka akan melayang kemana-mana gitu. Mereka akan berpikir, oh ini apa ya, zat radioaktif apa yang dimaksud ya? Dan ternyata isi dari tas saya adalah itu ini teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Isinya adalah apa ini teman-teman? Pisang ya, pisang. Terus kemudian juga ada batu teman-teman. Ini sebenarnya ulekan ibu saya pinjam. Batu juga termasuk zat radioaktif. Nanti kita lihat kok bisa sih gitu kan. Terus kemudian ada makanan ya, makanan yang itu isinya adalah wortel gitu. Terus mereka berpikir, "Hah? Kok bisa bu itu jadi zat radioaktif dan ada meong di sini? Mohon maaf, meongnya nggak bisa dibawa, nanti saya kena ini ya. Jadi anggap aja ini meong gitu ya." Jadi teman-teman, itu semua adalah sumber radiasi yang saya bawa ke ruang kelas gitu. Dan mereka akan bertanya, kok bisa bu seperti itu? Nah, oleh karena itu, saya akan minta bantuan Sadrina di sini sebagai... Iya, Sadrina ibu. Bisa minta bantuannya ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada aplikasi dari Ansto, teman-teman. Jadi, untuk mengubah mindset mereka di awal tentang nuklir, kita bisa menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Wait a minute, saya kehilangan. ini dia. Nah, Sadrina... Sadrina. Jadi teman-teman, ini namanya adalah How Radioactive Are You? Jadi seberapa radioaktif kamu? Nah, ini teman-teman bisa akses di How Radioactive AMI, tulisannya ami.com. Ini adalah aplikasi milik Ansto. Jadi di sini kita ajak peserta didik, anak-anak di kelas untuk mengecek dosis radiasi yang mereka miliki. Kan menarik banget ya. Hah, serius aku punya dosis radiasi, Bu, gitu kan. Ya iya dong, gitu kan ya. Sekarang Mbak Sadrina akan membantu saya. Mbak Sadrina sebagai sampel saya pada kesempatan kali ini. Mbak Sadrina, apakah Mbak Sadrina
kelihatan nggak ini ya? Kelihatan Ibu, kelihatan. Oke, okay, terima kasih Sadrina. Apakah Sadrina tinggal di ketinggian? Nah, di sini ada range-nya ketinggiannya. Kira-kira Sadrina tinggal di ketinggian berapa ya? Sepertinya 0 sampai 250 meter deh, Bu. Oh, iya, dataran rendah ya. Oke. Okay. Nah, jadi kita klik teman-teman 0 sampai 250 meter, kita kemudian klik next. Yang kedua, apakah Sadrina tinggal di rumah yang ada batu batanya, ada semennya, ada batunya? Iya ya, Sadrina ya. Iya, pasti. Kalau enggak bisa bangun rumah ini, Ibu ya. Iya. Enggak tinggal di F kan ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Sadrina. Yes, jawab yes. Wah, ini kayaknya Sadrina berat di jawabnya nih. Do you sleep next to someone? Apa kamu tidur di sebelah orang lain? Adik juga termasuk ya, adik. Sayangnya masih sendiri, Bu. Oh. Sayangnya masih sendiri. Oh ya, sudah. Berarti kita jawab no ya. Dan apa namanya, apakah Sadrina berpergian? Nah, ternyata teman-teman, seperti yang kita tahu ya, jadi perjalanan itu mau international flight, mau domestic flight, gitu, itu akan ada apa namanya, paparan sinar kosmis ya untuk kita, cosmic radiation di sini tulisnya terhadap kita. Nah, apakah Sadrina melakukan international flight di tahun ini? Di beberapa tahun sebelumnya, Bu. Kalau tahun sekarang kena tahun corona. Ini aja. Tahun ini aja. Iya, kayaknya belum nih, Bu. Masih vakum. Non ya. Next year kayaknya ya, amin. Amin. Domestic flight, apakah domestic flight ada di tahun ini, Sadrina? Sekali, Bu. Sekali. Sekali ya, berarti kita anggap 5 hours ya. Oke. Okay. Nice. Nah, Sadrina, apakah, nah tadi kan seperti yang saya sampaikan ya, jadi makanan tuh ternyata mengandung radiasi, teman-teman. Yang ada di gambar ini ada ikan, ada pisang, ada apa namanya, ada wortel, ada jamur, ada segala macam. Kira-kira Sadrina makan yang mana aja? Kayaknya semua ya, saya. Saya makan semua ini, Bu, sepertinya, Bu. Oh, sama seperti saya, nggak khawatir. Jadi kita masukin teman-teman semua yang ada di sini, karena Sadrina pemakan segala sama seperti saya. Kita omnivora ya. Next, gitu ya. Nah, kamu punya binatang peliharaan kucing? Wah, punya, Ibu. Punya. Nah, ternyata teman-teman, kucing itu punya apa namanya, punya paparan radioaktif yang natural, yang alami, seperti uranium dan juga thorium, tapi itu cuman dosisnya cuman kecil doang. Berarti Sadrina punya ya? Yes. Yeah. Sadrina punya apa namanya, punya kebun ya di rumah yang ada pupuknya mungkin ya? Punya, ada, Ibu. Ada. Punya ya. Jadi ternyata yang ada pupuknya itu juga mengandung loh potasium sulfat, itu sedikit sinar radioaktif, paparan radioaktif maksud saya. Nah, pernah di X-ray? Pernah, Ibu. Di tahun ini? Oke. Okay, nah. Satu, dua? Dua. Dua, oke. Okay. CT scan? Belum. Belum. Pengobatan nuklir? Waduh, belum, Bu. Belum ya? Belum. Jangan ya. Oke, okay, next ya. Nah, apakah Sadrina punya TV tabung di rumah? Enggak, Ibu. Enggak ya, sekarang TV-nya udah flat semua ya. Ternyata TV tabung, teman-teman ya, itu juga ternyata ada paparan radiasinya, tapi sedikit ya, small amount of radiation. No ya? Oke, okay, no. Nah, seperti yang kita lihat, ternyata Sadrina itu secara garis besar, dosis radiasinya per tahun itu cuma 1,4 mikrosievert, teman-teman. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di bidang radiasi, ranah radiasi? Maka bisa dilihat, kurang lebih ya secara survei, mereka cuma terpapar sebesar 1,8 mikrosievert per tahun. Bagaimana dengan para misalnya pilot atau misalnya pramugari yang kerjanya domestik, flight crew? Nah, itu mereka terpapar sebesar 1,8 mikrosievert. Nah, beda kalau misalnya international flight, teman-teman, kalau mereka agak lebih besar ya, seperti yang tadi saya bilang, sinar kosmik itu 4 mikrosievert. Nah, terus kemudian kalau misalnya petani, teman-teman, ternyata lebih besar. Karena tadi kan ada pupuk ya, ternyata mereka bisa menerima dosis per tahunnya 5 mikrosievert. Terus kalau misalnya dosis yang bisa menyebabkan kanker tuh seberapa besar sih, teman-teman? Ternyata itu adalah 100 mikrosievert. Sadrina tadi per tahun 1,4. Sementara kalau bisa menyebabkan resiko kanker itu 100 mikrosievert, teman-teman. Nah, terus kemudian, kalau misalnya menyebabkan penyakit yang penyebab dari radiasi, gitu ya, single dose-nya, itu sebesar 1000 mikrosievert, teman-teman. Ini kalau dilihat nih, hijau-hijaunya nggak berhenti-henti sampai bawah gitu. Saking banyaknya dosis itu kalau misalnya mau menyebabkan penyakit dari radiasi itu.
Nah, kira-kira skornya paling besar yang mana ya? Yang dari Sadrina itu ternyata yang paling besar adalah makanan, teman-teman. Ya, bisa dilihat makanannya. Karena kita memakan segala, gede banget nih dosisnya 0,9. Tapi gedenya di sini itu masih kecil banget dibandingkan dengan yang tadi. Dosis untuk, apa namanya, dia dalam tahap membahayakan, gitu. Punya Meong ya, juga ternyata menambah dosis ya. Di sini juga ada. Nanti teman-teman bisa pelajari, di sini lebih kepada menunjukkan bahwa radiasi itu ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi peserta didik tuh dibuka wawasannya, nak, radiasi itu di mana-mana, dia lewat, cuman nggak kelihatan aja, gitu kan ya. Apakah dia cenayang setan gitu? Enggak, gitu ya. Dia melewati kita, cuman ya mungkin kitanya nggak tahu. Dan kita juga terpapar, tapi nggak segitu besarnya, gitu. Nah, itu dia. Di sini. Terima kasih, Sadrina. Terima kasih, Ibu. Kita lanjut ya, teman-teman. Terus kemudian tadi ya, secret bag tadi. Jadi, secret bag itu bikin penasaran. Biasanya selalu kayak gitu. Jadi, anak-anak kita tantang dulu. Kira-kira menurut kamu apa ini? Gitu. Terus kita balikin. Kamu tahu nggak kalau ini ternyata seperti ini? Nah, terus kemudian kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini dia adalah yang saya dapat ya. Jadi ini adalah yang 7E, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ada pendekatan saintifik, betul ya, itu yang 5M ya, ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Nah, kalau di sana lebih dikenal dengan 5E, yaitu engage, explore, explain, elaborate, sama evaluate. Nah, 5E ini dipindah menjadi 7E, jadi dipanjangin lagi, ditambah elicit dan juga extend. Nah, elicit itu apa? Elicit itu adalah ketika kita mencoba mengambil materi dari pembelajaran yang lalu, jadi semacam dikeluarkan lagi di pembelajaran hari ini supaya mereka tuh yang kemarin tuh kita pelajarin ini ya, gitu. Nah, ini barengan biasanya sama engage. Nah, di engage ini biasanya kita kasih, bisa berupa video, bisa berupa misalnya seperti tadi secret bag gitu ya. Itu untuk supaya mereka kayak ada ini loh, sekarang kita lagi belajar ini loh, gitu. Ya, terus kemudian yang ketiga itu explore. Di explore ini mereka bisa mengeksplorasi. Saya sih sangat berharap banget kalau misalnya peserta didik kita tuh sudah, apalagi sekarang kan mereka sangat mudah mengakses internet, terus kemudian bisa dari buku paket, bisa dari jurnal, atau mungkin bisa juga untuk mendatangkan para expert dari Batam. Itu saya berharap semua sekolah di seluruh Indonesia, amin, bisa kedatangan expert dari Batam ya. Yang selanjutnya explain, teman-teman. Jadi kalau mereka udah dapat informasi dari semua itu, mereka akan menjelaskan, bisa jadi ke gurunya, bisa jadi ke temannya, bisa jadi ke expertnya, teman-teman. Jadi nanti saling menjelaskan, dapat nanti konsepnya, infonya yang benar-benar valid, yang benar-benar kesimpulan yang pas. Terus kemudian ada elaborate. Di sini dia bisa meneliti kembali kalau mereka mau, gitu ya. Benar-benar menjadikan ini mengerucut, gitu ya. Materinya jadi terkerucut gitu. Terus kemudian ada evaluate. Ini evaluate bisa siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru ke siswa, atau dengan expert yang tadi saya sampaikan. Nah, ini yang lebih mantap lagi, ini mantap jiwa, ini extend, teman-teman. Jadi extend tuh artinya kalau mereka udah dapat konsepnya udah benar, dan mereka bisa memperpanjang lagi. Misalnya mereka mau menggabungkan dengan mata pelajaran lain, misalnya mereka mau gabung dengan mata pelajaran seni misalnya. Kok bisa sih kita ngecek misalnya lukisannya Mona Lisa itu tahun sekian lah, gitu misalnya. Jadi benar-benar diperpanjang lagi sama dia, dan ini keren banget. Nah, ini contoh penerapan 7E yang saya punya. Ini saya paman gak ya tadi? Ini salah satu dari kompetensi yang 8 tadi, 8 Global Competencies. Saya kebetulan kemarin ngambilnya yang Waste Management Principle and Practice. Jadi, mohon di nanti teman-teman yang dari Batan atau yang mungkin para praktisi dan ahli, mohon maaf kalau ini seadanya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, ini adalah si elicit ya. Jadi kita ngambil materi sebelumnya, bisa dengan ini teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia, kita bikin gambar seperti ini, terus minta siswa untuk 5-6 words hidden in this picture. Jadi mereka diminta mencari ada
6 kata yang tersimpan di sini. Kira-kira ada yang bisa tahu, bisa menyebutkan nggak 6 itu apa aja? Ada di sini ya. Ada uranium di atas sini, ada half-life di sini, terus ada radioactivity di sini, ada fusion, ada isotop sebenarnya bahasa Indonesianya, fission. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa bikin sendiri, ini saya bikin sendiri niat banget ya. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, karena saya mencoba menyampaikan mengenai limbah nuklir, teman-teman seperti yang tadi kita baca dari survei yang tadi saya buat, ternyata yang namanya nuklir itu selalu ada di benak mereka tuh ada sesuatu yang warnanya hijau, terus kemudian zombie-zombie gitulah ya. Nah, terus saya engage dengan video ini. A lot of people talk about it. Jadi banyak orang ngomongin kalau misalnya limbah nuklir itu warnanya hijau. Tapi itu apa sih? What is it anyway? Nah, ini ada di film The Simpsons. Ini saya ngambil dari YouTube ya, teman-teman. Saya tuliskan search-nya di sini. So you've seen episodes of The Simpsons or other movies where the nuclear waste is leaking and it's glowing green and it either gives you superpowers or it kills you, or maybe one and then the other. That's not actually what happens. Jadi kelihatan ya, itu ada warna hijau gitu kan, terus kemudian salah satu tokohnya berubah warna gitu kan, kecemplung ke dalam limbah nuklir, itu nggak bisa kita salahin juga, orang itu udah ada videonya gitu kan ya. Dan itu jadi tugas kita, jadi PR kita ya, untuk memperbaiki kesalahpahaman ini gitu ya. Nah, ini teman-teman ada video dari saya, teman-teman guru sekalian, jadi saya bikin simulasi, alat simulasi, yang namanya adalah nuclear waste drum. Sadrina, ini masih boleh ditayangin apa enggak ya? Ada 5 masih, menit kurang lebih. Masih boleh, Bu. Masih boleh. Boleh ada, ya? Iya, boleh. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, ini memang seperti saya bilang, jadi ketika kita disuguhkan, Bu, Bapak, ini adalah materi nuklir, monggo olah gitu dari pemerintah. Cuma dikasih kesempatan, hanya sekian gitu ya. Jadi kita benar-benar mengolah gimana caranya supaya ini bisa tersampaikan kepada siswa dan juga tentunya jadi pengalaman. Jadi ini adalah sebuah kita membuat suatu produk aplikasi yang mereka bisa buat sendiri gitu ya. Tapi kebetulan karena ini lagi pandemi seperti ini, sehingga saya hanya berkesempatan untuk video saja. Silakan dilihat teman-teman. Salah ngeklik. Hello, welcome to the lab. Today, we are going to do something different, an excited one, for me and of course for you. We are going to make a simulation tool. It is what we call nuclear waste drum. What we need are there are three categories of the nuclear waste. There are low-level waste, intermediate-level waste, and high-level waste. For the intermediate-level waste, it divided into two level: short-lived waste and long-lived waste. We are going to simulate low-level waste. There are gloves, paper, mop, mop. Yeah. It's going to be compressed. If the dose is low, we can burn it. If the waste has a radioactive potential, we have to keep it in this drum.
intermediate level waste is divided into two levels. And then, do we have a high level waste? Well, the answer is not all countries has this kind of waste. How to make this drum for intermediate level waste and high level waste? First of all you need are jar as a drum. Second, aluminum foil for the layer as a cement. Let's light up this fireworks. For the intermediate long life nuclear waste and high level waste, both of them have to be stored in a drum and keep in a geological disposal. We have to wait until half life to make sure that this nuclear waste is safe. It proved by these fireworks that keeps emitting. The emission can be last over million years. The nuclear waste is sealed up in a steel cylinder or disc drums with an inert gas that won't react with it, and then sealed in radiation shielding concrete. This is our simulation tools, so you can visualize how nuclear waste being processed. After we finish, don't forget to put the label. Oke, baik teman-teman. Terlihat ya, ibu gurunya percaya diri sekali di sana. Jadi teman-teman memang tadi seperti saya sampaikan ya, limbah nuklir itu bukan sesuatu yang bisa diimajinasikan dengan sangat mudah. Karena kita nggak tahu isi dari drum itu apa aja ya. Kalau di batan mungkin warnanya kuning gitu ya. Dan apa namanya, saya memang benar-benar bertanya sama para expert. Dan terima kasih, thanks to Pak Adi ya. Jadi saya memang benar-benar konsultasi sama beliau selama beberapa hari. Dan bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan informasi ini dengan tepat dan benar. Semoga saja benar ya teman-teman. Dan juga dari Pak Adi saya kemudian dikasih informasi kepada temannya yang memang megang limbah nuklir. Jadi di sana dijelasin lagi, ini benar-benar dikompres tadi seperti teman-teman lihat semua, benar-benar dikompres sampai dalam gitu ya. Terus kemudian dikasih gas yang inert yang tidak mudah bereaksi dengan radioaktif. Jadi emang radioaktif itu terus memancar ya, tapi yang dimasukin ke situ juga bukan yang masih banyak radiasinya gitu. Yang sudah berkurang lah gitu ya. Nah, setelah teman-teman tadi sudah memberikan video, terus mereka sudah melakukan hands-on activity gitu ya. Nah, akhirnya kita nyoba tes gitu ya. Mereka kira-kira kalian bisa nggak ya? Karena sekarang masih virtual, jadi saya pakai aplikasi Jamboard, teman-teman. Ini ada di Google. Kalau teman-teman biasanya buka Google Gmail ya biasanya yang kita buka, atau misalnya Google Drive. Di situ juga ada teman-teman namanya Jamboard, tulisannya Jamboard. Jadi ini papan tulis virtual gitu teman-teman. Tinggal masukin gambarnya aja. Kalau di sini saya minta mereka memindahkan gambar ini. Jadi kalau yang di low level waste, kira-kira yang mana ya? Di sini ada gambarnya adalah tabung yang berisi cesium-137. Terus kemudian ada mop, ada kanebo lah kalau bahasa Indonesianya ya. Ada resin, ada sarung tangan, ada control rod bekas lah gitu ya. Terus kemudian
Baru setelah itu kita biasanya main game gitu ya, main game di sini suruh nyambungin sama sih seperti tadi. Jadi intermediate levelnya siapa gitu kan ya. Terus siapa yang paling cepet, siapa ya, itu cuma sebagai permainan aja sih. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting dan yang terakhir kayaknya ya, jadi pendekatan terhadap nuklir itu sebaiknya sih adalah STEM. Ini saya juga masih mencoba gimana caranya supaya bisa membuat satu apa namanya pembelajaran yang STEM banget. Indonesia tuh harus banget kayak gini, karena ini keren banget. Nah, STEM itu singkatan dari tadi juga disampaikan sama Firda, itu Science, Technology, Engineering, dan juga Math. Jadi, empat-empatnya digabungin. Tapi bukan berarti ini mata pelajaran matematika, mata pelajaran engineering, mata pelajaran teknologi, dan lain sebagainya. Tapi kita menggabungkan semua itu menjadi satu. Yaitu, kita melaksanakan pelajaran yang bisa membentuk karakter, teman-teman. Jadi, peserta didik kita jadi punya karakter begitu pas kita ajarin STEM, wih, keluar gitu kan, macam, wah, keren banget, peserta didik punya karakter gitu kan. Karakternya adalah yang pertama, dia bisa mengenali sebuah konsep atau pengetahuan, nah ini sainsnya. Kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dengan keterampilan, jadi dia bisa menuangkan apa konsep yang dia punya menjadi sebuah teknologi. Nah, terus kemudian menciptakan atau merancang suatu cara. Jadi teman-teman merancang itu nggak mesti jadi suatu produk ya teman-teman. Infografik juga bisa dan lain sebagainya. Nah itu engineering gitu. Terus kemudian analisa lagi berdasarkan perhitungan data matematis. Nah supaya apa? Supaya bisa memperoleh solusi dari penyelesaian sebuah masalah. Sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Itu keren banget. Nah ini pendekatan STEM yang tadi ya. Disingkat ya. Ini salah satu gambar dari foto kita dengan cold chamber. Nah, terus yang terakhir nih teman-teman, pas mereka udah belajar nuklir, kira-kira bermanfaat gak ya nuklir? Oh my God, ternyata jawabannya sangat bermanfaat, Bu. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, gitu ya. Nah, kalau dilihat versi MIA sama versi IS kurang lebih sama. Jadi lebih sangat bermanfaat dan sisanya bermanfaat. Ada juga yang menjawab tidak bermanfaat, ya. Aduh, ya. Nah, apa sih manfaat nuklir di sini? Teman-teman bisa baca. Banyak banget. Mereka menuliskan, mereka ngambil semua source-nya dari internet, dari buku paket, dari semua dapat. Dan mereka tuh banyak menuliskan ini di semua bidang tuh ada gitu ya. Ini versi anak-anak MIA ya, ada di PLTN, terus kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Pembangkit listrik, sebagai bantuan medis, bantuan pertanian, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, saya sebagai guru nanya dong, terus menurut kamu, nuklir ke depannya untuk kemajuan Indonesia tuh apa, nak, gitu ya. Nah, ternyata mereka merasa sebagai, wah, saya ini sebagai penerus bangsa, gitu ya. Jadi, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa nuklir di Indonesia tuh bisa untuk membangun, teman-teman, bisa untuk, kita manfaatkan ya, ilmu pengetahuan itu untuk tujuan damai. Nah, cakep ya. Jadi, terus kemudian juga ada nih pendapat saya sebagai calon penerus bangsa. Itu harus mengetahui fungsi dan dampak dari nuklir supaya lebih profesional, ya kan? Dalam mengolah atau membuat suatu energi menjadi negara yang ramah lingkungan dan maju. Jadi kita tantang mereka buat mikir, apa ya kira-kira sumbangsi saya ya terhadap nuklir? Terus harus gimana ya saya dengan menyikapi nuklir ini, gitu ya? Nah, ternyata mampu menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Versi IIS, ini banyak ya, sama sih kurang lebih dengan yang MIA, gitu ya. Mereka setuju bahwa nuklir memiliki manfaat yang sangat baik, gitu ya. Nah, ini foto-foto saya ketika di Australia bersama dengan Mbak Niki di sini, ya dari berbagai negara waktu itu. Sekian itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kelebihan banget waktunya Sadrina dan teman-teman guru semua dari seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat apa-apa saja yang bisa saya sampaikan tadi. Teman-teman kalau misalnya mau komunikasi dengan saya boleh-boleh aja saya persilakan. Sekali lagi teman-teman guru di seluruh Indonesia, nuklir ini adalah materi yang mungkin kita bisa bilang agak-agak sedikit nyempil, apalagi di fisika di kelas 12 gitu ya kan, kimia di kelas 1 itu loh ya gitu ya. Jadi tantangan ini teman-teman. Jadi jadikanlah ini sebagai suatu tantangan di mana kita memang benar-benar berkah memberikan informasi ini kepada peserta didik kita seperti yang tadi saya sampaikan supaya mereka jadi punya karakter. Jadi jiwa ada jiwa rasa memiliki bangsa kita gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh semua di seluruh Indonesia terdidik mengenai nuklir.
itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali, Ibu. Saya nontonnya aja tuh, waduh, ini keren banget gitu. Jadi saya jadi termotivasi juga nih sebagai mahasiswa pendidikan melihat Ibu. Jadi ya, wah, ternyata emang kita harus seperti ini ya untuk calon pendidik dan guru-guru nih. Tadi saya melihat di kolom komentar banyak sekali dari seluruh Indonesia nih, Bapak Ibu guru semua ini, ada yang dari Fakfak, Papua, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja. Wah, jadi sangat bermanfaat sekali ini penjelasan Bu Fitri nih pada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya baru baca. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua bisa membawa peserta didik kita jadi peserta yang berkarakter. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih kita bakal langsung masuk nih ke pemateri selanjutnya. Ada Pak Adi Purwa SSI dari Batan. Kepada Pak Adi Purwa, apakah sudah ada di tempat? Iya, apakah sudah ada tempat di ruangan? Oke, Mbak Sadrina. Kedengaran nggak, Mbak, suara saya? Jelas, Bapak, suaranya. Oke, makasih. Ya. Silakan, Mbak, mau langsung dimulai? Oke, boleh. Baik, Bapak, silakan dipersilakan untuk Pak Adi Purwa untuk memulai acara kita. Baik, baik. Terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Sadrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat malam, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, Pak Jarot, Pak Toti, dan Bapak-Ibu dari Himni, kemudian rekan-rekan dari Batan, teman-teman komun, dan para peserta webinar, Bapak-Ibu guru yang kami muliakan, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam 20 menit ke depan, saya akan coba memaparkan program edukasi nuklir yang sudah kami lakukan dari Batan, dan insya Allah akan bermanfaat. Kemudian juga senang bisa ketemu sama Bu Yuni, Bu Esther, bisa ketemu lagi Bu, walaupun virtual ya. Tadi juga menarik, Bu Yuni sudah menjelaskan secara interaktif, dan ini masih fresh bahasa Dina, Bu Yuni baru pulang pelatihan di Chicago bulan lalu, jadi masih semangat-semangatnya nih, alhamdulillah ada panggung hari ini ya Bu Yuni ya. Baik teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian, minggu ini sepertinya memang minggu pendidikan, jadi selain hari guru nasional, kemudian kebetulan selama 4 hari minggu ini kami menyelenggarakan pelatihan guru secara virtual. Sudah bergabung beberapa nama guru yang kemarin join virtual juga, ada Pak Nurholis, kemudian Bu Endang dari Fakfak, Pak Asyar, dan teman-teman. Kita bisa ketemu kembali, terima kasih. Dan hari ini mungkin puncaknya kami bisa dapat kesempatan untuk memaparkan program edukasi. Dan semoga belum terlambat, selamat hari guru untuk Bapak-Ibu guru. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan memimpin generasi muda di Indonesia. Jadi saya mulai share screen. Mohon saya dikasih tahu ya, Mbak, kalau jelas. Sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah jelas, Bapak. Oke, baik. Bapak-Ibu dan teman-teman, ini saya akan coba sedikit cepat karena 20 menit, mungkin tidak lebih. Jadi ini adalah program edukasi nuklir yang sudah kami lakukan setidaknya secara struktur sudah kami lakukan kurang lebih 1 dekade lalu. Mulai dari 2009 kami sudah mencoba untuk memetakan kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk memberikan pemahaman bagi para guru dan siswa sebagai generasi mendatang. Dan ini adalah gambar yang sangat klise. Ini gambar dalam tanda kutip gambar favoritnya para pegiat nuklir, terutama kami yang di Batan, karena kami yakin, kami percaya sampai saat ini bahwa stigma publik atau resistensi publik itu masih berakar dari kesebuah bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah ini menarik karena saya ada cerita personal dari gambar ini. Ketika saya sekolah SD, saya masih ingat betul SD kelas 5, pelajaran sejarah bab tentang perang dunia itu yang dipajang di bagian depan bab adalah gambar cendawan bom atom ini. Itu tertanam cukup lama di pikiran saya bahwa yang namanya atom itu pasti senjata pemusnah massal karena ada di buku sejarah.
Kemudian ketika sekolah SMA, pelajaran fisika inti waktu itu ya, saya nggak tahu apakah masih ada fisika inti, saya angkatan 2000 pas, lalu udah agak lama, sudah sangat lama, bukan agak lama, gambar pertamanya juga sama, bom atom. Dan itu masih menempel, sampai akhirnya tahun 2009, bersama Pak Eko Madi, waktu itu kami mendapat kesempatan untuk mereview buku pelajaran sekolah yang berkaitan sama nuklir. Nah, saya, mungkin ini alam bawah sadar saya, tapi saya seperti tergerak, oke sudah saatnya kita melakukan sesuatu, jangan sampai gambar mengerikan ini mempengaruhi persepsi para generasi muda tentang nuklir. Walaupun pada akhirnya selama itu berjalan, saya juga sadar tidak mungkin kita menarik bom atom dari sejarah umat manusia, tidak mungkin kita menarik gambar ini dari buku sejarah, tapi setidaknya kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi alih-alih kita menarik gambar ini dari buku sejarah, kenapa tidak kita berikan yang lebih untuk para siswa. Jadi betul, memang nuklir pernah digunakan untuk bom atom, tapi juga ada manfaat lain yang lebih menarik dari sisi di sisi lain dari bom atom, seperti yang sudah Bu Yuni sampaikan. Kita akan cerita sampai ke sana. Jadi, yaitu tadi, gambar bom atom, gambar cendawan di buku sekolah itu cukup lama mempengaruhi saya, dan akhirnya alhamdulillah saya tercemplung dengan teman-teman kami, dengan tim kami di program edukasi nuklir. Dan program ini setidaknya ada 4 unsur Bapak Ibu dan teman-teman yang selalu coba kami bawa. Yang pertama adalah informasi berimbang. Kita tahu setiap pelajar sekarang punya gawai, mereka mau pergi ke satu tempat pakai Google Map, mereka mau belanja beli pakai GoFood, mereka mau nonton artis Korea, gak usah nonton di TV, tinggal buka YouTube, dan begitu pun ketika ingin melakukan penelusuran informasi tentang nuklir, tinggal cek di YouTube. Hanya pertanyaannya, apakah informasi yang ada di Google itu akurat? Ternyata banyak yang hoax atau banyak yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu, unsur pertama yang coba kami upayakan adalah informasi berimbang. Artinya, informasi yang ada di program edukasi bukan tentang bagaimana kita mengagung-agungkan keunggulan nuklir, tapi bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa nuklir memiliki manfaat, sekaligus menjelaskan ada risikonya yang bisa kita tangani seminimal mungkin. Kemudian unsur yang kedua, kami sadar ketika ingin memasuki domain edukasi, bahkan tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu kolaborasi, dan kolaborasi yang kami lakukan sudah lebih dari 10 tahun ini bersama dengan PUSKUR, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mereview, kami mengajukan proposal kurikulum teknik nuklir dan sebagainya, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Yang ketiga ini yang paling penting, key player atau pemain kunci. Jadi ini adalah foto Bapak Ibu guru dari Surabaya ketika mengikuti pelatihan guru tahun sepertinya 2010 ini. Jadi seperti Bu Yuni, mereka juga kami latih, kemudian alhamdulillah bisa menyampaikan topik-topik nuklir, topik radiasi dengan lebih menarik pada mahasiswa, menyampaikan apa saja manfaatnya dan sebagainya. Dan ini kami anggap Bapak Ibu guru ini bukan sebagai agen kami Bapak Ibu sekalian, tapi para pemain kunci yang bisa menyampaikan bahwa nuklir punya manfaat. Jadi tidak hanya gambar bom atom di buku sejarah, tapi ada manfaat yang besar yang saya pikir layak diketahui oleh para siswa. Yang terakhir adalah investasi jangka panjang, tentu saja karena kita yakin para siswa suatu saat akan jadi pengambil keputusan, tidak hanya anak IPA tapi juga anak IPS. Jadi kami meyakinkan diri kami bahwa yang kami lakukan di program edukasi bukan mata-mata program, tapi kami ingin memberikan sedini mungkin informasi nuklir ketika siswa sudah menjadi seseorang sesudah nanti, mereka akan aware bahwa nuklir patut menjadi teknologi yang dipertimbangkan untuk dikembangkan di masa depan. Baik, kemudian apa saja ragam aktivitas yang kami lakukan di program ini? Yang pertama adalah kami coba untuk melakukan secara sistemik. Jadi tahun 2009, kami waktu itu bersama Pak Eko Madi, masih jadi kepala bidang kami, saya ikut terlibat, masih baru di Batam, masih baru beberapa tahun. Kami coba mereview, melihat seperti apa sih topik-topik nuklir yang ada di buku pelajaran siswa SMA IPA. Nah, kebetulannya ternyata ada peneliti kurikulum, Bu Mariati dari Puskurbud, sedang melakukan riset yang sama. Beliau sedang memetakan seperti apa topik-topik nuklir di dalam buku pelajaran. Nah, hasilnya mencengangkan, karena ternyata banyak topik nuklir yang
overkill ya, artinya terlalu sulit untuk dipelajari oleh anak SMA ketika itu di buku pelajaran, kemudian masih berfokus pada hal yang sifatnya rumit, lalu juga penggunaan bahasa kami revisi, dan yang sangat signifikan adalah tidak adanya contoh bahwa nuklir dapat diaplikasikan. Lalu setelah melakukan review itu, selama kurang lebih 1 tahun, kami melakukan penataan dengan cara propose perubahan atau revisi kurikulum, mengharapkan bahwa ada kurikulum nuklir, tapi tentu saja itu bukan hal yang bijak membuat kurikulum yang baru. Jadi kami melakukan revisi, perlu adanya perbaikan topik nuklir yang ada di kurikulum. Hasilnya nanti akan kita lihat. Hasilnya substansi tentang nuklir, tentang manfaatnya di bidang pertanian, peternakan dan sebagainya, proteksi dan lain-lain, bisa muncul di dalam kurikulum K13. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Dan tambahan, kami sadar tidak mungkin merevisi kurikulum. Kami perlu menyiapkan amunisi untuk Bapak Ibu. Tidak cukup hanya membuat para siswa pintar, tapi kami harus membuat Bapak Ibu guru lebih pintar duluan dibanding siswa. Jadi kami produksi buku pintar yang sebelah kiri ini. Ini hands out ya, atau buku pegangan Bapak Ibu guru. Ini sangat lengkap, mulai dari rumus, kemudian dasar radiasi sampai aplikasi ada di sini semua. Plus Kementerian Pendidikan launching CD interaktif yang berisi tentang teori nuklir sampai aplikasinya dalam bentuk animasi untuk siswa. Jadi buku pintar ini untuk guru, CD interaktif bisa digunakan untuk siswa. Nah, kenapa bentuknya CD? Karena tahun 2000-an itu yang populer masih CD, tidak seperti sekarang. Oke, nah ini jika bahasa Dina, ini videonya running nggak ya? Jalan nggak ya videonya? Saya mau memastikan aja sih. Jalan Pak, tapi emang tidak ada suaranya Pak. Oh enggak, iya saya mute memang biar saya bisa ngobrol. Oke. Baik, Bapak Ibu, selain berusaha untuk masuk di ranah sistem atau kurikulum, kami juga tahu bahwa sebetulnya capacity building hal yang penting, memberikan pemahaman Bapak Ibu guru hal yang tidak kalah penting selain membangun sistem. Sehingga kami memiliki program reguler, itu pelatihan guru IPA, namanya introduksi ATN untuk guru IPA SMA atau sederajat MA. Pelatihan ini dilakukan di Batan, biasanya selama 1 minggu atau 5 hari. Materi sangat beragam, mulai dari pengetahuan dasar radiasi, efek radiasi, kemudian proteksi, aplikasi di berbagai bidang, mulai dari pertanian sampai pengenalan reaktor. Kemudian kami sharing bahan ajar, jadi guru yang sudah kami latih tahun sebelumnya kami ajak datang kembali, kemudian sharing seperti yang sudah dilakukan Bu Yuni barusan. Lalu teknik mengajar inovatif, kami biasanya share juga praktikum apa yang kami miliki, yang sudah kami kembangkan, yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas. Dan tidak lupa ada sesi kupas kurikulum, jadi kami mengundang mitra kami dari Pusperbud untuk mengupas di mana para guru bisa membuat RPP, menyisipkan topik-topik nuklir di rencana pembelajaran mereka. Dan di kurikulum sebetulnya tersebar di mana saja, itu bisa dijelaskan di kupas kurikulum. Nah, tahun ini planning kami memang menyelenggarakan 3 pelatihan, tapi karena pandemi baru terrealisasi 1 workshop, sementara pelatihannya terpaksa kami lakukan secara virtual, sehingga mungkin kurang maksimal karena banyak hal yang cukup rumit untuk disiapkan, sehingga kupas kurikulum, kemudian pembuatan bahan ajar dengan berat hati kami pending. Tapi Bapak Ibu yang kemarin sudah melaksanakan secara virtual, nanti akan kami drop materi-materi yang terkait yang belum kami sampaikan. Dan pelatihan ada juga workshop. Workshop ini mirip dengan pelatihan, hanya durasinya 1-2 hari, dan biasanya ini bentuknya undangan. Jadi kami diundang oleh MGMP biasanya, MGMP Jakarta, MGMP Kalimantan Barat yang sudah pernah itu, kemudian Surabaya, Kudus, kami datang ke sana selama 1 hari kita berbicara tentang edukasi nuklir termasuk praktikum membuat bahan ajar dan sebagainya. Dan ini contoh videonya, jadi ini tahun 2018. Dan yang mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa sebetulnya secara internasional program ini mendapat perhatian.
Jadi ada badan PBB yang menangani urusan nuklir, namanya IAEA, International Atomic Energy Agency. Melalui kerjasama RAS 0079, Indonesia alhamdulillah terlibat selama kurang lebih 5 tahun dalam mengembangkan bahan ajar sekaligus program edukasi. Jadi RAS 0079 ini digagas oleh IAEA berbunyi tentang introduksi nuklir bagi guru dan siswa se-Asia dan Pasifik. Yang sebelumnya proyeknya adalah membuat kumpulan bahan ajar. Jadi kalau Bapak-Ibu di Batam, terutama Pak Toti, familiar dengan istilah kompendium. Jadi di kompendium tahun 2015 kami mengumpulkan bahan ajar yang di-sharing oleh negara-negara maju seperti Australia, Inggris, kemudian Jepang. Dan 2018 kami lanjutkan proyek ini dalam bentuk implementasi, yaitu seri pelatihan guru di RAS 0079. Jadi di RAS, di proyek ini, kami melatih guru-guru se-Asia dan Pasifik. Contohnya Bu Yuni, akhir tahun lalu mengikuti pelatihan ini di Sydney, kemudian tahun ini mengikuti TOT di Argon, Amerika Serikat. Jadi di RTC ini, Regional Training Course ini menarik karena kami mengundang perwakilan guru, dua orang biasanya dari setiap negara, kemudian berkumpul semuanya, berlatih selama 2 minggu. Minggu pertama diberikan pelatihan sifatnya teknis, mulai dari teknik nuklir, dasar radiasi, sampai aplikasi. Nah, di minggu kedua ini sangat menarik karena mereka diajarkan soft skill, seperti yang tadi Bu Yuni lakukan, membuat bahan ajar, membuat lesson plan, kemudian bagaimana caranya mengkreasikan, micro-teaching, dan sebagainya. Jadi setelah pelatihan itu, diharapkan guru-guru ini kembali ke negaranya dengan kemampuan yang whole-packaging. Termasuk pembuatan lesson plan, jadi di proyek ini juga mengundang para praktisi, bukan praktisi, para pegawai dari pusat kurikulum negara masing-masing untuk membuat semacam RPP generik yang bisa digunakan seluruh negara, di mana RPP ini bisa berisi banyak hal tentang nuklir, mulai dari sejarah nuklir, teori atom, radioaktivitas, dan sebagainya, dan bisa diimplementasikan di kita mengajar, seperti yang tadi Bu Yuni sudah sampaikan. Nah, jika dua poin tadi sasarannya adalah kurikulum dan guru, maka kami juga melakukan kegiatan langsung atau direct kepada para siswa yang disebut Nuclear Ghost to School. Jadi kami biasanya datang ke sekolah berdasarkan undangan sebagai guest teacher atau guru tamu yang menjelaskan nuklir. Misalkan ketika pelajaran fisika, topiknya relate, kami menjelaskan tentang radiasi. Kita diskusi, dan tidak hanya itu, kita juga sama-sama membuat praktikum. Ini contohnya praktikum menggunakan detektor radiasi. Jadi siswa kami ajarkan cara menggunakan detektor radiasi ini, mendeteksi berapa banyak radiasi alam yang ada di sekitar kita. Sekaligus memberikan mereka pemahaman bahwa kita hidup bersama radiasi. Ini adalah praktikum cold chamber. Jadi kita buat semacam alat sederhana untuk melihat jejak partikel radioaktif. Nanti kita akan bahas. Plus edu game, jadi tidak hanya SMA atau sekolah menengah atas Bapak Ibu, jadi jika ada permintaan dari TK, SD, kami juga bisa datang, tentu saja dengan kemasan berbeda, kita akan lebih banyak di permainan. Kunjungan pun demikian, ini kebalikan dari Nuclear Ghost to School, jadi para siswa atau publik yang kami ajak berkunjung ke Batam, setiap tahun 11.000 orang berkunjung dan didominasi oleh siswa, guru, dan mahasiswa. Tentunya adalah presentasi, diskusi, kunjungan ke beberapa tempat yang bisa dikunjungi dan beberapa sekolah malah biasanya membawa lembar tugas sehingga kita ketika siswa datang ke Batam mereka sudah tahu akan melakukan observasi seperti apa. Ini mungkin sedikit, jadi ini beasiswa preservasi juga kami lakukan. Ini adalah program beasiswa Bapak Ibu, tujuannya untuk preservasi, untuk melestarikan, karena kami sadar ada gap yang cukup besar antara para ilmuwan nuklir yang sudah senior dengan yang junior. Jadi dengan program beasiswa ini kami mengajak atau meningkatkan minat generasi muda untuk belajar nuklir dan kemudian hari menjadi terlibat menjadi bagian dari ketenaga nukliran di Indonesia. Ini diselenggarakan tahun 2011 sampai 2020, tapi sudah berakhir rekrutmennya. Sekarang kami sedang melakukan maintenance. Total ada 136 beasiswa, 75% sudah bekerja, alhamdulillah ada yang di Batam, Bapeten, sebagian besar di NDT dan di fasilitas medis. Kemudian beasiswa ini juga penting karena ini adalah embrio komun.
Jadi adanya Komun hari ini lahir karena inisiatif teman-teman beasiswa, mereka ingin membuat komunitas, dan siapa sangka ternyata setelah 7 tahun dibangun, komunitas ini bisa semakin besar, bahkan bergerak ketika teman-teman beasiswa sudah pada lulus bagian besar. Nah ini kami juga produksi materi Bapak-Ibu, kami sadar kami punya tanggung jawab, tidak hanya melatih, tidak hanya mencoba bermain di kurikulum, tapi kami perlu membuat bahan ajar yang menarik mahasiswa untuk dikenalkan oleh Bapak-Ibu guru atau membantu Bapak-Ibu guru untuk mempelajari. Selain cetak seperti poster, leaflet, atau e-book, kami juga membuat versi digital, ini adalah augmented reality, jadi dengan software yang bisa diinstal di Android, Bapak Ibu menggunakan handphone cukup men-scan kertas ini, nanti kemudian akan timbul pop-up atau gambar 3 dimensi tentang cara kerja PLTN, mutasi, terapi kanker, sampai iradiasi pangan. Jadi seperti ini, seperti pada gambar, anak-anak hanya tinggal scan menggunakan handphone, maka dia bisa lihat dibulak-balik, ini seperti 3D modeling. Selain AR, juga kami membangun virtual reality, tour digital ke reaktor yang ada di Serpong. Karena siswa memang tidak bisa berkunjung ke reaktor terkait dengan regulasi. Jadi, alih-alih membawa siswa ke reaktor yang jelas akan membuat kami melanggar peraturan, jadi kami bawakan reaktor kepada para siswa dengan menggunakan kacamata ini, Google VR ini. Nah, setelah menggunakan kacamata ini, mereka akan seolah-olah berada di tengah reaktor, bisa lihat atas, bawah, kanan, kiri, dan sebagainya. Ini yang kemarin kita gunakan ketika pelatihan virtual, Bapak-Ibu mungkin ada yang masih ingat, kita bisa berkunjung secara virtual ke reaktor, melihat seperti apa reaktor, ada penjelasannya, dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, flow chamber, jadi kami juga membuat praktikum ini, untuk melihat jejak partikel radiasi menggunakan alat sederhana Bapak Ibu, hanya menggunakan toples, kemudian alkohol teknis, mungkin sekolah sudah punya ya di lab kimia, dry ice, spons, dan lain-lain. Jadi dengan alat ini siswa bisa melihat jejak partikel alfa, beta dengan mata telanjang Bapak Ibu. Dan ini aman karena kami tidak menggunakan sumber radiasi buatan atau yang tinggi dosisnya, kita modifikasi sehingga benda sederhana ini bisa mendeteksi adanya interaksi radiasi kosmik atau radiasi alam. Jadi ini sangat aman digunakan di kelas. Bahkan ternyata dari pengakuan beberapa guru ketika kami trial, ini sangat bermanfaat membantu di pelajaran terutama fisika ya, juga kimia, karena ini relate dengan pelajaran penjelasan ionisasi, kemudian cara membedakan partikel, sifat partikel radiasi, radioaktivitas, dan sebagainya. Nah, ini contoh hasilnya. Kita bisa lihat jejak partikel alfa di sini. Seperti jejak pesawat jet melintas. Dan anak-anak senang karena mereka seperti main. Tapi ini permainan yang sangat saintifik. Jadi mereka ketika menyusun ini, ketika membuat ini, mereka menyusun masing-masing, tidak kami buatkan. Jadi ada aktivitas hands on untuk mereka. Ini contoh gambarnya. Mereka senang, mereka enjoy dan paham kalau ternyata radiasi ada di sekitar kita yang terdeteksi oleh alat. Nah, ini mungkin yang paling penting. Kemudian apa impact-nya? Apa output-nya untuk kami? Apa outcome? Apa output-nya untuk Bapak Ibu sekalian? Apa outcome-nya untuk kami? Yang pertama, yang ini sangat penting karena kami bisa menjalin kerjasama dengan sektor akademik, menghasilkan efek yang sistemik. Saya bukan guru Bapak Ibu, bukan ahli kurikulum juga, tapi saya dapatkan konten ini ketika saya dan mitra kami dari pusat kurikulum, kami diminta presentasi oleh IAEA tahun 2018, ternyata beliau sudah inserting topik-topik nuklir di K13, kurikulum 13. Saya belum tahu yang versi KTSP Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan ini masih relevan yang K13. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sebelah kiri, kolom yang kiri, ini adalah strength atau peta kompetensi. Kolom berikutnya ke kanan adalah jenjang pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Apakah nuklir hanya dipelajari atau radiasi hanya dipelajari oleh SMA atau apakah ada sekarang topik-topik yang mempelajari nuklir? Jawabannya ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat dari sini bahkan di SD mereka sudah mengajarkan sumber energi dan SD besar mereka sudah
diberikan pemahaman bahwa nuklir adalah sumber energi alternatif di dalam kurikulum P13. Nah, ini mungkin menjawab karena beberapa tahun belakangan kami dalam setahun tidak sering, tapi cukup banyak siswa SD yang berkunjung dan biasanya gurunya menyampaikan kepada kami bahwa ini dalam rangka pelajaran sumber energi. Jadi ini mungkin juga ini menjawab pertanyaan kami kenapa beberapa tahun belakangan para siswa SD yang berkunjung ke tempat kami ingin tahu lebih banyak tentang energi. Sampai demikian, masih bicara topik nuklir, masih ada di sumber energi alternatif, bahkan dia ada di saling kemas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat tentang pengawetan makanan. Nah, SMA ini abundant, ini berlimpah sekali. Tadi Bu Yuni juga sudah sampaikan, sudah paparkan, topik nuklir ada di kurikulum, menjelaskan tentang dampak radiasi, pewarisan sifat atau heredity, mutasi, REM, fisik atom, radioaktivitas. Nah, ini mungkin yang sedikit baru dibanding zaman saya ya. Sekarang ada pemanfaatan, ada dampak dan proteksi. Ketika saya sekolah dulu tidak ada Bapak Ibu. Memang kita dulu belajar tentang waktu paru, tentang teori atom dan sebagainya, tapi minim pemanfaatan, dampak serta risiko dan proteksi. Nah, sekarang diupayakan ini muncul di kurikulum K13. Baik, yang nah ini juga sering jadi pertanyaan. Kami perlu untuk mengukur seberapa jauh program ini menjangkau orang lain. Ini pertanyaan itu. Oke, melalui program ini, melalui kegiatan pelatihan, melalui kunjungan, melalui nuklir khusus school, sebenarnya berapa banyak yang dijangkau? Tahun lalu kami melakukan pengukuran, Bapak Ibu. Jadi ini sebagai contoh ya, teman-teman. Kita bisa mengukur berapa banyak potensi jumlah siswa yang terjangkau di tahun 2019, ya ini hanya untuk satu tahun, ambil sampel 2019. Tahun lalu kami melakukan kegiatan nuklir Go to School sebanyak 6 kali. Dengan rekaman kami, 921 siswa kami jangkau di banyak tempat, kemudian pameran yang melibatkan siswa, 1.275 siswa, dan kunjungan di data kami ada 5.113. Artinya tahun lalu, tahun 2019, kami sudah berhasil menjangkau 7.309 siswa. Apakah itu angka yang besar? Ini baru angka yang berasal dari kegiatan non-struktur kurikulum atau kegiatan OTI. Sekarang apa yang terjadi berikutnya? Jadi di tahun lalu kami melatih guru sampai tahun lalu, sampai tahun 2019, kami sudah melatih 313 orang guru. Oke, dan teman-teman ingin breakdown sebagai berikut, mengikuti TOT di Manila, workshop, pelatihan, RPC di 3 tempat, dan jika kita menjumlahkan guru yang dilatih tahun sebelumnya, maka total ada 313 orang guru yang kami latih pada tahun sampai dengan tahun 2019. Pertanyaannya, apakah itu angka yang besar? 313 guru dan 7.000 siswa. Yang guru ini tentu tidak berhenti ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita perlu tahu juga seberapa besar potensi Bapak-Ibu guru ini menjangkau siswa. Ini hitung-hitungan sederhana sebetulnya. Karena saya bukan guru, tapi saya coba membuat formula sederhana. Ini saya konsultasi dengan sampling beberapa mitra guru kami, terutama mitra guru SMA. Jadi guru itu pemain kunci. Karena menurut kami, beliau memiliki kemampuan menciptakan efek berlipat atau multiplier. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Jika satu orang guru IPA, katakanlah kelas 12 atau kelas 11, memiliki beban minimum mengajar 24 JP per minggu, maka sebagai contoh, jika pelajaran fisika memiliki 4 JP per minggu, artinya satu orang guru fisika minimal harus mengajar berapa kelas per minggu? 6 kelas, 24 JP, dibagi 4 JP, untuk pelajaran fisika. Ya. Minimal kelas yang diajar dalam seminggu adalah 6 kelas. Itu dalam seminggu. Berapa kelas yang minimal diajar dalam setahun? Ya sama 6 kelas juga ya, sama dengan seminggu. Karena ini kan 1 tahun akhir. Jika satu kelas, katakanlah guru SMA negeri, mengajar 36 siswa, maka satu orang guru dalam setahun bisa mengajar 6 kelas, dikali 36 siswa, maka angka potensi yang bisa dicapai itu 216 siswa per tahun. Kita ambil batas bawah saja, 200 orang siswa per tahun. Jika ada satu orang guru fisika kelas 12 atau kelas 11 yang telah kita latih,
Artinya, satu orang guru bisa memberikan efek pengali menjangkau 200 orang siswa per tahun, dan tidak akan berhenti, di tahun berikutnya beliau akan mengajar siswa yang baru, 200 yang baru, 200 baru, dan seterusnya sampai berulang-ulang. Belum termasuk jika Bapak-Ibu guru tersebut sharing, seperti Bu Yuni. Misalkan di MGMP, beliau sharing sebagai pelatihan, kemudian guru yang tertarik, dan mengajarkan hal yang sama, maka akan didapatkan efek yang semakin banyak. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah yakin 200 siswa ini mendapat pengajaran topik nuklir oleh guru yang kita latih? Bisa jadi ya, Bapak-Ibu sekalian, karena yang pertama itu sudah ada di kurikulum, radioaktivitas, radiasi, reaksi fisik itu sudah ada di kurikulum. Ketika guru tersebut dilatih, juga kami melatih dengan peneliti yang tepat. Artinya guru setelah dilatih memiliki wawasan yang baru, yang pasti akan sayang jika tidak disampaikan ya Bu Yuni ya kepada para siswa. Saya yakin itu akan disampaikan kepada para siswa ketika mereka mengajar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah siswa ini akan tertarik setelah diajarkan oleh guru tersebut? Nah, itu adalah tugas dari outreach, tugas dari Bata. Itu sebabnya ada nanti buat school, ada pameran, dan ada kunjungan sebagai pelan-pelan. Baik, kembali ke tahun 2019, kita melatih 313 orang guru, artinya setara dengan 62.600 siswa, jika kita kalikan rata-rata 200 orang. Dan kalau kita jumlah lagi, maka tahun 2019 saja, hanya tahun 2019 saja, kita sudah berhasil melatih, sudah bisa berhasil menjangkau hampir 70.000 orang siswa, atau tepatnya 69.900 siswa. Dengan komposisi hampir 90% didapat dari pelatihan guru, dan sisanya adalah outreach atau kegiatan yang dilakukan oleh bantuan seperti nuklir kursus-kursus dan sebagainya. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman, melatih guru itu sangat efektif jika kita ingin menjangkau number atau siswa yang sangat banyak. Orang bisa melatih, bisa mengajar 200 siswa per tahun. Pun, melatih guru itu sangat berharga untuk investasi. Karena satu orang yang dilatih, beliau akan mengajarkan ilmu tentang nuklir tidak hanya satu tahun, tapi akan terus bergulir sehingga menimbulkan efek nuklir. Dan saya lagi melatih guru, tidak hanya melatih satu orang, tapi bisa jadi melatih satu sekolah. Karena beliau akan sharing ke teman-teman gurunya, sharing ke MGMP, dan sebagainya. Oleh karena itu kami, rencana ke depan, langkah ke depan kami ingin lebih fokus dalam melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas, contohnya pelatihan. Karena kami yakin jika kita ingin mengukur seberapa baik program ini, kita perlu data statistik, dan data statistik potensi jumlah siswa yang terjangkau itu bisa menjadi jawaban bahwa program ini memang bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah foto 2016 ketika kami mengirim Bu Mariati dari kurikulum, Pak Bambang, Pak Yosef, Pak Hartono, Pak Biro SMA IPA ke Texas University bersama dengan guru-guru yang lain dari negara lain. Mereka dapat pelajaran selama satu minggu bagi apa itu STEM, bagaimana mengolah STEM langsung dari para peneliti ada di universitas di Texas. Ini yang terakhir, nah kunjungan, memang ketika pandemi kita terhambat. Per 16 Maret kita berhenti menerima kunjungan, tapi bulan lalu alhamdulillah teman-teman kami, para PLI di PDK, berhasil membuat inovasi kunjungan virtual. Jadi ini adalah contoh video ketika kami menyelenggarakan kunjungan virtual yang pertama. Ini menarik karena kunjungan ini akhirnya bisa menjangkau banyak tempat. Jadi tidak hanya di sekitar Pulau Jawa atau Sumatera yang bisa jadi pelanggan tetap kunjungan kami, tapi mungkin bisa dari fak-fak muridnya Bu Endang, bisa dari Kalimantan Barat, Nusa Tenggara. Nanti akan kami share bagaimana prosedurnya, tapi di kunjungan ini cukup menarik. Testimoni siswanya sangat-sangat positif karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan para pemandu. Kami juga buatkan materi digitalnya, sampai kita bisa mengukur pemahaman mereka juga pakai survei seperti Bu Yuni. Jadi alhamdulillah ini berjalan yang baik dan mungkin bisa menjangkau lebih banyak siswa. Nah, kami sedang dalam proses membuat website atau portal edukasi namanya Nusaki Eduland. Nanti web itu akan berisi pelatihan guru secara virtual, jadi bisa diikuti secara web. Ada pojok ilmu, siswa atau guru bisa mendownload video, tutorial,
termasuk hasil-hasil litbang yang bisa disampaikan ke siswa. Dan yang terakhir adalah ini kami sedang membuat kalkulator radiasi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi bermain game How Radioactive Am I buatan Ansto, alhamdulillah Bu Yuni kami sudah buat versi Indonesianya Bu, sudah 90%. Insyaallah bisa di launching bulan depan. Jadi game-nya hampir sama. Kita gunakan bahasa Indonesia, kita gunakan kekhasan Indonesia kayak makanan Indonesia, kemudian pupuk, kemudian aktivitas yang ada di Indonesia. Yang intinya kita ingin memperkenalkan bahwa nuklir ada di sekitar kita, walaupun kita tidak sadar. Oke, mudah-mudahan sesuai. Maaf, oke, kayaknya malah berlebih. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya kembalikan, Bapak-Ibu sekalian. Semoga berkenan dengan pemaparan kami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi Purwa pada materinya kali ini. Keren banget, menginspirasi kita-kita, dan kita pun jadi tahu ternyata memang selama ini sudah mengedukasi ke beberapa wilayah ya Bapak. Jadi kita pun jadi, oh ternyata pekerjaan di Batan tuh nggak hanya nuklir, tapi juga mengedukasi masyarakat gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke pemateri kita yang terakhir, yaitu ada Ibu Insinyur Esther Wijayanti MT. Apakah sudah ada di ruangan Ibu? Ya, udah. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik Ibu. Oke, untuk Bu Esther dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk yang hadir pada malam hari ini. Suatu kehormatan bagi saya. Saya datang di tengah-tengah siswa ya, ada siswa, ada mahasiswa, kemudian ada teman-teman guru dan juga termasuk teman-teman masa lalu saya seperti Pak Jarot, teknik nuklir angkatan 81, saya 84, jadi semacam reuni ini dengan Pak Adi juga ya Pak ya. Terima kasih undangannya Pak sehingga bisa bertemu kembali. Baik. Saya langsung saja ya, supaya nanti lebih banyak sesi untuk bertanya. Namun perkenalkan dulu, nama saya Esther Wijayanti. Saya sekarang ini menjadi Sekretaris Program Studi Teknik Nuklir di Universitas Gajah Mada. Juga menjadi pengurus HIMNI. Nah, izinkan saya untuk share dari materi ini. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar Ibu, terdengar jelas Ibu. Okay, ya. Juga sudah terlihat? Sudah terlihat jelas Ibu. Jelas Ibu. Ya, terima kasih. Yeah. Ya. Ibu Bapak sekalian, adik-adik, saya mempunyai semacam tema begitu ya, yang tidak jauh dari yang diminta oleh Pak, bagaimana sosialisasi. Tapi karena saya berada di universitas, ya tentu saja akan saya sesuaikan dengan apa yang sudah lakukan di pendidikan tinggi, khususnya di program studi teknik nuklir UGM. Ibu Bapak sekalian dan juga adik-adik yang berbahagia, kalau misalnya kita itu ditanya apakah nuklir itu begitu ya, pasti ya banyak orang yang mengatakan dikenal dengan nuklir ya bom, mengerikan, menakutkan gitu ya. Nah ya saya kira ini bukan hal yang aneh begitu, karena memang nuklir dikenalkan melalui bom yang di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, saya kemarin mencoba untuk googling dan kemudian masuk di YouTube. Nah, ternyata ada banyak sekali link yang mempertemukan kita dengan hal-hal yang horor-horor begitu. Ada mutasi-mutasi dan semuanya ini disebabkan karena radiasi nuklir. Ada ini, ada apa itu gambar ikan yang kepalanya tiga misalnya begitu. Kemudian tadi Bu siapa ya tadi pakai Simpson atau Simpson begitu ya. Jadi semuanya dikenalkan, dipersepsikan bahwa nuklir itu sesuatu yang memang menakutkan.
buat saya sebenarnya tidak apa-apa. Malah kadang-kadang itu menarik orang menjadi lebih tahu begitu ya. Nah, sebenarnya nuklir itu tidak jauh ya dari kehidupan kita, bahkan mungkin tidak terasa itu ada di dalam badan kita, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni dan pembicara sebelumnya. Tubuh kita pun itu sebenarnya mengandung, memancarkan radiasi. Kalau memancarkan radiasi, tentu saja juga mengandung zat radioaktif. Ada K40, ada yang tahu K40, ya itu nama unsur ya, kalium yang menjadi unsur terbesar di tulang kita. Kemudian ada C, karbon. Kalau karbon 12 memang tidak radioaktif, tapi karbon 14 itu radioaktif dan itu masuk di dalam sistem pernapasan kita. Jadi sebenarnya kita sudah sangat dekat, sudah sangat familiar dengan yang disebut dengan radiasi itu. Bahkan tadi Bu Yuni bawa pisang gitu ya, ada wortel, ada kentang. Nah, ini semuanya memang mengandung radioaktivitas alami. Nah, jadi dari yang saya paparkan ini gitu ya. Persepsi masyarakat memang mesti ada hal yang positif dan ada yang hal negatif. Tapi saya yakin mungkin banyak hal yang negatifnya karena yang positifnya belum dikenalkan dengan lebih baik dan lebih luas. Nah, kami di perguruan tinggi begitu ya, itu mempunyai kewajiban untuk melakukan diseminasi nuklir, terutama karena program studi kami adalah program studi teknik nuklir. Nah, Presiden Soekarno pada tahun 58 itu sebenarnya sudah memberikan statement bahwa untuk menjadi bangsa besar, Indonesia ke depan harus menguasai nuklir dan antariksa. Jadi dapat dikatakan kalau kita menguasai nuklir, mungkin realnya mempunyai PLTN begitu ya, dan kemudian bisa meluncurkan satelit di luar angkasa, itu menjadi gengsi dari sebuah negara. Sudah disadari oleh presiden pertama kita, saya Presiden Soekarno pada tahun 65 itu membangun reaktor nuklir pertama di Bandung. Dan kita sekarang Pak Joko Widodo gitu ya bersama dengan ada Pak Jarot mungkin pada saat itu jadi kabupaten ya Pak ya. Nah, ini juga dikenalkan bahwa kita punya loh ya fasilitas yang terkait yang dengan reaktor riset yang ada di Puspitek Serpong. Nah, ada satu hal lagi sering dilupakan. Bahwa kita bisa mengontrol dan seperti air lah. Kalau air itu sedikit, ya bisa kita minum, bisa kita pakai untuk mandi, sama bisa dipakai untuk air di industri misalnya begitu. Tapi begitu air itu melimpah dengan sangat banyak, ya akan menyengsarakan manusia karena banjir. Udara juga begitu, api juga begitu. Jadi segala sesuatunya sebenarnya yang diciptakan Tuhan ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan manusia dibekali dengan akal budi sehingga bisa terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, misalnya aplikasi di bidang medis, mungkin kita tidak dengan sadar bahwa beberapa orang yang melakukan atau mengalami terapi atau diagnose ya menggunakan peralatan-peralatan yang sekarang hampir dimiliki oleh banyak rumah sakit, bahkan rumah sakit itu berlomba-lomba untuk menginvestasikan unit kedokteran nuklir maupun radioterapi begitu ya. Ini semuanya adalah basisnya dari teknologi nuklir. Nah, tidak hanya itu ya, di industri kita kenal. Misalnya di sini gambar yang di sebelah kiri ini kita kan pernah
pernah ya di ronsen. Ini kan seperti gambar ronsen. Jadi kalau kita ronsen itu, kita bisa melihat tulang, kita bisa melihat paru-paru, gitu kan? Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi dengan peralatan berbasis interaksi radiasi dengan materi, begitu ya, menggunakan teknologi nuklir, kita bisa melakukan radiografi, kita bisa melihat dalamnya pipa, apakah di pipa itu ada retak, ya, seperti tulang kita itu retak, apakah ada yang patah, kita bisa melihat aliran fluida, dan banyak sekali. Jadi apa? Sebenarnya persepsi masyarakat ini buat berimbang seperti yang dikatakan oleh Pak Adi tadi, bahwa ada memang potensi untuk bahaya, tapi kalau kita bisa memanfaatkan dan mengendalikannya menjadi nuklir ini bermanfaat. Nah, manfaatnya banyak sekali. Tadi juga disebutkan ada proses pengawetan makanan, apa tadi ya, rendang-rendang radiasi gitu. Ya, kalau di Jogja mungkin gudeg Jogja radiasi begitu ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian pembuatan varietas unggul padi, kemudian di sebelah kanan ini bagaimana kita membuat usia dari kentang itu lebih lama sehingga tunas-tunasnya itu tidak cepat tumbuh dan bisa dimanfaatkan dengan lebih lama gitu ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan kemanfaatannya. Jadi ada memang ya bahayanya yang perlu kita awasi, yang perlu kita perhatikan supaya tidak jadi yang mengerikan bagi manusia, tetapi ternyata juga bisa dimanfaatkan dan buktinya sudah sangat banyak dilakukan oleh Batan. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik semuanya, kami program studi teknik nuklir ini didirikan sejak tahun 77. Merupakan kerjasama antara UGM dan Batan. Kalau tidak salah, saya memang berencana untuk UGM yang sekarang itu belum terwujud begitu ya. Jadi sudah disiapkan SDM-nya. Lulusan kami juga sudah banyak. Nah, program studi teknik nuklir sekarang ini satu-satunya program studi S1 di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan teknik nuklir. Nah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang tadi juga dikutip oleh Bu Yuni, yaitu tentang Sisdiknas, tapi Bu Yuni kami pakai pasal 20 ayat 2 karena sesuai dengan tempat pekerjaan saya. Perguruan tinggi, semua perguruan tinggi itu mempunyai tiga tugas, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, atau yang lebih sering dikenal sebagai Tridharma perguruan tinggi. Sehingga kalau tema malam hari ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau diseminasi IPTEK nuklir, maka UGM maupun universitas lain itu menggunakan tiga kendaraan ini sebagai cara untuk melakukan sosialisasi tentang IPTEK nuklir, apalagi kami yang memang didirikan dengan judul tegas dan jelas teknik nuklir, gitu ya. Baik, saya mulai dengan sosialisasi IPTEK nuklir melalui pendidikan. Nah, untuk melihat itu, ibu-ibu, bapak yang menjadi guru mungkin lebih tahu dari saya ya. Itu ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotorik. Kita lihat aspek kognitifnya. Jadi kami mempunyai 144 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama 8 semester. Nah, kalau dilihat ya sebenarnya ini mata kuliah ini itu sudah diawali oleh pelajaran di SM, terutama yang eksakta atau tadi istilahnya saya kurang paham atau miss begitu ya, atau saya kurang tahu, pokoknya yang eksakta begitu ya. Ada matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, semuanya itu nanti akan dibekalkan kepada mahasiswa terpikir. Nah, itu ketiga hal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, saya kira bisa dilakukan
atau dibekalkan kepada mahasiswa ketika mereka praktikum. Kami mempunyai cukup banyak praktikum yang dibantu oleh Batan karena di Yogyakarta, nah ini gambarnya adalah ketika mahasiswa praktikum di dekat teras Real Kartini. Nah, di sini mereka harus belajar bagaimana menggunakan baju khusus, kemudian prosedur masuk dan keluar. Ya, selain kita tahu juga di dalam teras itu ada apa sih yang terjadi, seperti itu aspek kognitifnya. Mata kuliah yang lain. Jadi kami mengajar di teknik nuklir itu ada dua peminatan. Peminatan yang pertama untuk kurikulum 2016 ini adalah teknologi energi nuklir. Jadi gampangnya adalah belajar tentang reaktor nuklir dan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penguatan fisika medis. Nah, fisika medis ini adalah suatu profesi di rumah sakit yang biasanya bekerja di unit radiologi. Di sana ada radioterapi dan juga ada yang merupakan partner dari dokter. Itu juga diselenggarakan di program studi kami. Nah, Bapak sekalian dan adik konten dari masing-masing perkuliahan ini, mahasiswa saya kira mampu ya sudah bisa menjelaskan kepada masyarakat apa nuklir itu secara objektif. Jadi secara objektif ya di catatan kita yang cukup penting karena ilmu pengetahuan memang bersifat objektif. Jadi kalau memang ada bahayanya kita katakan ada bahaya. Kalau bisa dimanfaatkan ya kita sosialisasikan, bisa dimanfaatkan dengan cara seperti yang diajarkan di perkuliahan. Nah, mari kita lihat ini pada itu memberikan penjelasan tentang teknik nuklir di MAN 10 Jakarta kalau tidak salah. Ada dua mahasiswa dua kali ya yang sudah diminta. Nah, jadi apa untuk berbicara menjelaskan kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang terdidik ataupun masyarakat awam. Namun saya kira ini perlu dilatih terus menerus begitu ya. Kalau kita ini dengan berbagai kegiatannya yang sangat bagus itu, saya yakin bahwa komun mahasiswa-mahasiswanya itu bisa ya menjadi ujung tombak untuk menjadi agent marketing promosi dari teknik nuklir. Nah, yang di sebelah kanan ini ya, ini adalah gambar di mana setiap mahasiswa baru setiap tahun di UGM itu diadakan faculty fair. Di mana seluruh fakultas, kami punya 18 fakultas, memperlihatkan bagaimana pembelajarannya, bagaimana fasilitasnya. Jadi tidak usah berkeliling seluruh universitas ya, kan capek begitu. Cukup di tempat ini, di masyarakat. Nah, biasanya kami pakai mahasiswa gitu ya. Memang diminta mahasiswa karena memang mahasiswa harus dilatih untuk berdiplomasi, untuk berkomunikasi, untuk mempromosikan program studinya, mempromosikan tentang ilmunya. Nah, mari kita lihat gambar yang ini baru saja saya terima bahwa mahasiswa kami dengan kemampuan kognitifnya itu mendapatkan beberapa prestasi baik nasional maupun internasional. Sebenarnya keadaan seperti ini pasti sudah pernah dialami oleh adik-adik mahasiswa begitu ya, karena LKTI, PIMNAS itu sekarang sangat lagi. Tapi yang menarik apa? Saya sangat tertarik di sini di gambar ini ya. Gambar ini ada mahasiswa kami yang dia berkolaborasi dengan keilmuan lain. Jadi kita tidak bisa kemudian hanya berdiri sendiri mengunggulkan keilmuan kita teknik nuklir dengan segala keunggulannya, kemanfaatannya, tapi kita harus berkolaborasi dengan mahasiswa lain, dengan keilmuan lain. Nah, demikian juga gambar di sebelah kanan ini tim nuklir itu hanya menjadi ketua. Nah, yang lainnya itu adalah dari program studi lainnya.
Nah, berikutnya adalah prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Jadi publikasi, promosi, bukan promosi teknik nuklir saja, tapi dengan cara promosi internasional ini banyak mempunyai kemanfaatan. Satu saya kira adalah bisa mempunyai kemampuan bergaul secara internasional, karena itu memang perlu dilatih mempunyai kepercayaan tinggi begitu ya, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tidak perlu baik tapi bisa berkomunikasi, pokoknya yang penting kita berani begitu saya kira. Dan apa, kita bisa dilihat, oh Indonesia begitu ya, Indonesia competition di nuclear innovation kali dibantu oleh Batan, sehingga mahasiswa kami bisa datang ke menjadi speaker, menjadi master ya, untuk di IAEA maupun training di Rusia. Ada banyak sekali, tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi yang penting adalah di dunia internasional, skala global itu tahu, oh, Indonesia itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan nuklir yang cukup bagus. Nah, kemudian ini saya sampaikan, ya, ini mahasiswa kami yang cukup istimewa. Dia juaranya, itu bukan juara presentasi lomba karya ilmiah begitu, tidak, tapi kira salah bila ini ya pinter untuk menulis lagu, mengarrange lagu begitu ya, dan suaranya juga bagus, tapi yang not yang dia rancang, dia arrange begitu ya, itu terinspirasi dari nomor atom dan nomor ya. Nah, sesuatu yang menarik bahwa ternyata nuklir itu menginspirasi tidak hanya di bagian akademik tapi juga di non akademis ya. Baik, itu tadi adalah dari sosialisasi IPTEK nuklir ya, dengan menggunakan mahasiswa. Kalau dosennya sudah pasti ya, itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sosialisasi IPTEK nuklir di bidang penelitian ya. Kebanyakan ini dilakukan oleh para pengajar, staf akademik, tapi juga dibantu oleh mahasiswa. Ada mahasiswa kami yang sama juga seperti yang tadi bisa sampai ke ajang pertemuan internasional begitu ya. Jadi Indonesianya ini loh, jadi lebih terlihat. Nah, jadi di teknik nuklir sekarang ada penelitian-penelitian yang arahnya ke advanced nuclear reactor, jadi reaktor nuklir maju, kemudian tentang limbah radioaktif, kemudian di bidang fisika medis, ya, di lingkungan, runut isotop untuk hidrogeologi. Jadi dengan menggunakan perunut itu bisa diketahui sumber menggunakan perunut. Nah, baik, tadi sudah dibacakan ya. Sekarang kita akan ke bagaimana sosialisasi di dosen sekitar tahun 90-an dan sekarang sudah 2020 ya. Sudah berapa tahun itu? Nah, ketika tahun 91 dan 92, 93, 94 dan sosialisasi. Tentu saja karena teknik nuklir, bidang ilmu kami teknik nuklir, maka sosialisasinya adalah tentang teknik nuklir. Nah, tahun 91 itu penyuluhan guru SLTA di Kabupaten Jepara. Yang tahu kira-kira kenapa kok di Jepara? Ya, betul, karena di Jepara menjadi calon ya dibangunnya PLTN yang pertama yang nggak jadi itu ya. Kemudian terus juga ada ketika tahun 97 dengan berbagai media, dengan berbagai lebih mengetahui bahwa nuklir itu
ada potensi bahaya. Tapi jika kita bisa mengendalikan dan memanfaatkannya, maka kita akan bisa dipergunakan untuk kesejahteraan manusia. Nah, Bapak sekalian, ini yang pernah dilakukan juga, ya kami juga melakukan diseminasi iftek nuklir guru SMA tahun 2019. Jadi tadi penjelasan diseminasi itu sekitar tahun 90-an begitu ya. Nah, saya kira itu perlu diupdate ilmunya begitu ya untuk guru-guru SMA. Jadi ini adalah diseminasi lagi supaya guru-guru mendapatkan pengetahuan yang terbaru tentang teknologi nuklir. Nah, yang di sebelah kanan ini kan keamanan nuklir, di mana isu keamanan ini itu yang sedang berkembang ya. Libatan juga cukup intensif untuk mengadakan kegiatan ini, dan kami sudah melakukan pelatihan untuk petugas keamanan saat itu bekerja dengan BRIMOB di DIY. Nah, yang tahun 2020 ya, yang tahun 2020 sekarang ini karena kegiatannya pandemi, yang kami lakukan apa? Yang kami lakukan adalah membuat pedoman praktis. Yang sebelah kiri ini adalah buku ya, bagaimana pelayanan radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir selama pandemi COVID-19. Sedangkan buku yang warna kuning ini juga sama ya, yang bentuknya adalah buku saku, tetapi untuk keamanan nuklir. Buku ini berisi tentang cara-cara praktis, tidak hanya tentang 3M begitu ya, tapi bagaimana menerima pasien, melayani pasien. Nah, seperti itu ada peraturannya yang kemudian kami evaluasi lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian dan adik-adik, akan kami sampaikan nah distribusi lulusan Teknik Nuklir UGM. Ya, kalau kita lihat ya, banyak sekali alumni yang belajar lagi atau bekerja di luar negeri. Ini sangat menguntungkan. Kami selalu berkomunikasi yang baik dengan alumni karena apa? Karena saling bersinergi begitu ya, supaya jika mereka mendapatkan informasi yang baik untuk adik kelasnya, untuk program studi, untuk departemen seperti itu, maka seringkali kami undang ya untuk memberikan kuliah umum, untuk memberikan perkuliahan yang lainnya, bahkan informasi-informasi penggunaan software yang terbaru, seringkali alumni sangat membantu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bukan sesuatu yang apa ya, cukup asing, karena kalau saya perhatikan yang join pada saat ini banyak yang mahasiswa dan guru, tapi sama-sama kita adalah seorang edukator yang mempunyai tanggung jawab bersama mencerdaskan putra-putri bangsa kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sandrina. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materi yang sungguh sangat membuka mata kita nih Bu ya, tentang apa edukasi nuklir nih khususnya di Bu ya. Oke, karena kita pukul ini sudah menunjukkan pukul 9:08, mungkin kita akan langsung masuk nih ke sesi tanya jawab. Jadi boleh untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya di kolom komentar silahkan bertanya. Namun tadi saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan sebelumnya. Pertama ada pertanyaan mengenai, mungkin ini sepertinya ditujukan untuk pada para guru-guru dan para dosen sepertinya nih yang saya lihat. Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah ada bahan ajar iptek nuklir pada kurikulum plan pembelajaran? Mungkin ada yang mau menjawab dari pihak guru dulu kali ya, Bu Fitri Yuni? Bisa mungkin Ibu? Iya, baik Sadina, teman-teman guru. Untuk bahan ajar iptek nuklir sendiri, sebetulnya yang dari pemerintah sih saya juga belum mendapatkan ya, maksudnya tapi kita memang kalau dari dari pelatihan yang kita terima dari Batan, dan juga mungkin nanti kalau kita banyak nanti dapat akses informasi mengenai pelatihan ini, itu ada banyak banget. Di antaranya ada buku, waktu itu saya dapat buku dari Batan dan itu saya pakai banget untuk belajar ketika saya
mau berangkat ke Sydney, saya translate semua, dan itu benar-benar sangat membantu dalam kami, terutama ya Bapak Ibu guru yang mungkin nggak juga kita semua pasti benar gitu ya, pasti ada juga salah satu atau dua yang miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi kalau bukunya sih memang ada, saya sudah terima. Terus kemudian untuk bahan ajar yang seperti cloud chamber itu sih saya juga dapat dari Batan, karena sebelumnya saya juga nggak pernah mencoba itu, paling hanya metode-metode pengajaran biasa, cooperative learning gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk secara khusus sebagai dari pemerintah gitu sih kita belum, saya sih belum gitu. Tapi mungkin nanti Pak Adi sama Bu Esther bisa menjawab. Oke. Baik, mungkin untuk Pak Adi atau Bu Esther dulu nih yang mau menjawab pertanyaannya. Monggo Bu Esther, silakan Bu, saya melengkapi. Saya dulu ya Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Adi juga sebenarnya sudah tahu bahwa UGM selama 3 tahun berturut-turut itu menyelenggarakan semacam nuclear school atau diseminasi kepada guru, dan memang kami punya materinya. Materi ini disusun oleh dosen-dosen, direview juga oleh dosen-dosen, namun harapan kami bisa menunya itu menu untuk guru ya, jadi bukan untuk siswa menurut saya. Kalau untuk siswa, Pak Adi, kalau di soal SBMPTN itu, yang namanya teknologi nuklir itu apa, Pak? Soal paling ini ya. 1-2 soal saja ya, Pak, ya. Iya. Hampir dapat dikatakan kayak nggak penting. Iya. Isotop ya, Bu, biasanya ya. Iya, jadi itu hanya disintegrasi, menghitung tebal, shielding tebal, ya kan, Pak? Yang rumusnya itu I sama dengan I nol E pangkat, nah apakah itu saja. Jadi pernah menjadi diskusi bagi kami, mengapa kok kira-kira sudah materinya di belakang begitu ya, di mana guru-guru biasanya dikejar untuk mempersiapkan siswa untuk ujian begitu ya. Jadi kadang-kadang di Jogja, Pak, itu curhatnya ada yang tidak tersampaikan. Dan memang nyatanya ketika di ujian masuk universitas begitu ya, ya hanya 1 atau 2 dan keluarnya itu saja. Jadi sudah bisa dikuasai. Seperti itu Ibu Bapak sekalian atas pertanyaan ini. Mari monggo, enggak apa-apa, silahkan kalau mau menghubungi kami untuk mendapatkan bukunya, tapi ini adalah buku untuk konsumsi guru ya, untuk guru. Jadi kalau untuk siswa saya kira harus lebih disederhanakan. Malah Bu Yuni nih yang menarik untuk disesuaikan. Monggo Pak Adi, silahkan. Baik, terima kasih Bu Esther. Kedengeran ya Mbak Sardina ya? Kedengeran Pak Adi. Ya betul Bu, beberapa banyak mitra guru kami juga sama Bu Esther. Jadi topik nuklir atau inti itu sudah ditaruhnya belakangan, tidak terkejar untuk diajarkan, susah rumusnya, susah dibayangkan. Yang keluar cuma 1 atau 2 gitu ya Bu ya. Jadi biasanya memang banyak, cukup banyak yang para pengajar yang skip itu. Kami tidak menyalahkan saja Bu Esther ya, karena memang mungkin seperti itu keadaan. Nah, untuk mengajar, tadi sudah begini sampaikan, kami sudah produksi juga buku pintar tadi ya Bapak-Ibu, tapi memang belum bisa kami distribusikan ke seluruh tempat di Indonesia. Hanya kalau memang sedang pelatihan, workshop, kunjungan atau kami sedang berkunjung ke sekolah, itu pasti kami sisipkan, kami berikan sebagai oleh-oleh lah dari kami buku pintar tersebut. Dan sekarang kayaknya tahun ini Mbak Erni sedang bikin versi digitalnya, e-booknya. Semoga kalau sudah selesai kami akan share juga ke Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang sudah ada di grup pelatihan kami kemarin. Kami mudah-mudahan sudah, kalau sudah ada kami bisa share ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau untuk siswa, betul Bu Esther, memang sepertinya yang lebih pakar adalah Bu Yuni ya Bu ya, yang menggarami, menggulai itu supaya lebih menarik untuk siswa. Karena kalau saya yang bikin mungkin terlalu serius ya, penampilan saya aja serem kayak gini kan, brewokan. Tapi kan coba upayakan Bapak Ibu.
contohnya tadi kami sedang membangun web EduLand. Tadi ada kalkulator radiasi yang seperti Bu Yuni dapatkan dari ANSTO, sudah kami transformasikan jadi ala Indonesia, sudah 90% jadi. Tutorial cloud chamber untuk praktik ini juga sudah kami buat dalam bentuk video, bisa kami drop di situ, jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang nuklir, terutama mengajak siswanya lebih tertarik tentang nuklir, walaupun cuma dua soalnya di ujian, kita bisa sediakan platform. Gitu. Sambil bercanda ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab bahasa Desa. Menarik sekali ini ya, memang saya pernah mengalami itu ketika UN memang di akhir nomor terakhir, nomor 40, ya soal nuklir itu terakhir. Jadi memang gimana gitu sulitnya ya kadang-kadang satu soal tapi gimana gitu. Terus kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, saya ingin bertanya mengenai apa yang menjadi problem mendasar yang dihadapi guru-guru atau dosen-dosen di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa ini dari Bu Esther dulu kali ini, dari dosen dulu nih Ibu nih. Oh, ya. Kalau kami di teknik nuklir itu adalah semester 1 dan 2. Jadi di semester 1 dan 2 itu sebenarnya mata kuliahnya kan tidak sulit ya. Masih ada fisika. Gitu tuh Mbak Sandrina ya kan? Betul Ibu, betul. Iya, sama dengan SMA. Nah, ini perlu semacam apa? Kompatibilitas ya antara yang ada di SMA dan di universitas. Tapi kembali ke mahasiswanya, kalau di tempat saya ada curhat yang cukup menarik, justru karena wah kuliah sama podo ning SMA, jadi anak itu jadi kurang tertarik, kurang tertantang begitu ya, jadi malas begitu dia untuk mengikuti perkuliahan podo wae misalnya begitu, sehingga kurang rajin, kurang disiplin untuk kuliah ya. Lalu berikutnya adalah tentang penggunaan perkuliahan ini ya di universitas. Saya kira apa yang diajarkan oleh ibu bapak guru itu sudah cukup kok. Untuk mendasari perkuliahan yang ada di semester-semester selanjutnya. Nah, Mbak Sandrina dulu yang dirasakan gimana? Ya, ya sudah bisa langsung dari SMA kelas 3 terus kemudian kuliah semester 1 kan sudah bisa mengikuti ya. Masih bisa Lupa. Mengikuti tapi pelan-pelan Ibu. Karena jurusannya aku pendidikan fisika juga, jadi iya. Ya similar. Saya agak bingung jawabnya mungkin yang Ibu bisa. Oh iya. Iya. Oke, sepertinya nge-freeze ya Zoom-nya ya, Bu Esther. Sepertinya ada kendala jaringan. Oh, baik, ada kendala jaringan. Mungkin dari Bu Yuni atau mau menjawab? Boleh, Sadina. Kalau pertanyaannya kendala, teman-teman, kalau sebagai guru pasti banyak banget ya. Kita kalau misalnya ditanya kendala, curhat itu bisa satu buku full. Oh my God, itu banyak banget ya. Jujur aja, nggak ada guru yang nggak mengalami kendala, teman-teman. Jadi begitu masuk kelas, Bu, buat apa kita belajar ini, Bu? Kadang seperti itu gitu ya. Apalagi mereka harus dapat pelajaran yang lain, gitu. Dapat pelajaran mungkin matematika, dapat pelajaran yang bahasa Inggris, gitu kan. Jadi mereka kayak, kenapa kita harus belajar ini, gitu kan. Itu tantangan banget buat kita. Bapak Ibu guru, teman-teman semua, jadi gimana caranya kita membuat mereka tuh lebih aware sama ini. Jadi solusinya mungkin teman-teman bisa menggunakan yang namanya fenomena based learning. Jadi kita berdasarkan fenomena, misalnya
kamu kan tahu nih tentang Hiroshima Nagasaki, terus kenapa ya kok bisa terjadi kayak gitu, emang ada apaan sih gitu ya, terus ada apa sih gitu, kok bisa sih satu benda yang sekian ton bisa meluluh lantakan satu negara, terus oh my god, iya kok bisa gitu kan. Jadi fenomena itu yang sangat keren-keren itu bisa jadi senjata kita Bapak Ibu untuk mengatasi kendala ini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau bikin buku curhatan, satu buku jadi. Begitu Sadrina. Oke, baik Ibu dan Bu Esther juga. Kemudian untuk Pak Adi, apakah mau menambahkan nih Pak Adi terkait pertanyaan ini Pak Adi? Saya skip aja kayaknya Mbak, saya penonton aja nih. Oke, oke. Oke, baik Pak Adi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Baik, taruh. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari juga. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya juga ini hampir-hampir sama sebenarnya. Bagaimana sih, kan sekarang kita kan udah masuk revolusi industrinya udah 4.0, udah malah mau meningkat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sih kemajuan teknologi ini bisa meningkatkan kualitas guru maupun peserta didik? Sementara di Indonesia sendiri tuh pendidikan itu masih belum sangat merata gitu. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian ini bisa apa namanya setidaknya menyamaratakan pendidikan itu khususnya seperti edukasi nuklir ini gitu. Mungkin ada yang mau menjawab dulu, apakah dari Bu Fitri atau Bu Esther atau Pak Adi dulu nih yang mau menjawab pertanyaan ini? Oke, mungkin ya. Bu Yuni, kayaknya udah siap Bu Yuni dulu sih, Mbak. Yang paling terlihat nih. Oke, mungkin baik boleh Bu Yuni dulu, abis itu mungkin Bu Esther menjawab dari sebagai dosen gitu. Baik, terima kasih Pak Adi TikTok-nya ya. Oke, kalau saya setuju banget, Bapak Ibu udah aware banget sama yang namanya adalah revolusi industri 4.0. Karena di situ ada 4 ya teman-teman yang paling penting gitu ya. Sebenarnya saya agak jiper teman-teman ketika pas waktu pelatihan di Sydney dan juga di Chicago itu meskipun secara virtual. Jadi teman-teman kita tuh selalu biasanya per hari dikasih waktu untuk menyiapkan pertanyaan. Karena saya mau nanya apa gitu ya. Kadang mikir seperti itu. Nah, anak-anak didik kita tuh masih belum terlatih teman-teman untuk itu, minimal itu dulu. Jadi mereka punya kesempatan untuk bertanya pertanyaan apa kayak itu, sesimpel apapun it's okay. Jadi kita Bapak Ibu guru hargai juga, maksudnya kalau misalnya mereka punya pertanyaan yang mungkin menurut kita nyeleneh gitu ya, tapi bisa jadi itu akan sangat berarti dan dampaknya sangat besar buat mereka. Jadi memang startnya bisa jadi di kita fasilitator teman-teman. Jadi kita memfasilitasi peserta didik kita seperti yang tadi saya bilang, jadi punya karakter. Karakter itu meskipun Anda di daerah, meskipun Anda di kota besar misalnya, nggak akan jadi sesuatu yang wah ketika di kitanya kita kasih biasa aja, tapi kalau misalnya kita tantang mereka, tantang terus gitu kan, nah itu akan balik lagi menjadikan mereka tuh keluaran lulusan dari sekolah kita itu siswa-siswa yang punya karakter 4.0 itu. Jadi ketika mereka nanti keluar, nanti ketemu sama teman-teman yang lain ya, seperti ketemu apalagi dari negara-negara maju gitu, mereka akan punya rasa powerful, percaya diri gitu. Itu sih paling ya dari saya mah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Kalau Bu Esther bagaimana, Ibu? Oh ya, terima kasih Mbak Sandrina. Memang diakui atau tidak suka atau tidak suka, tidak hanya dosen maupun guru yang menguasai lebih pintar apa yang disebut dengan sistem informasi. Nah, dan pemanfaatan ini maka pendidikan juga kan dibuat waktu pengali diri kita untuk mengembangkan diri kita. Misalnya dengan mudah kita bisa googling ya ilmu-ilmu baru. Kemudian
kita bisa berkomunikasi untuk mencari beasiswa, untuk mencari event di luar negeri, kemudian mencari training dan sebagainya. Dan ada sisi yang memang harus kita cermati karena ini kejadian yang sebetulnya kami prihatin dengan adanya game online. Nah, ini sangat-sangat berbahaya karena kecanduan ada habituasi yang kemudian siswa maupun siswa itu bisa kemudian meninggalkan tugasnya, bahkan akan saja males begitu ya. Nah, jadi sama dengan nuklir tadi, ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Justru kita sebagai edukator inilah yang kemudian mendorong mereka memanfaatkan sistem informasi yang tersedia, teknologi yang tersedia itu menjadi lebih bermanfaat. Dan saya kira anak-anak muda sekarang itu dengan sangat cepat bisa menguasai ya, dan bisa lebih kita manfaatkan. Kalau jawaban saya begitu, Mbak Andrina. Oke, baik Ibu Esther. Mungkin Pak Adi Purwa mau menambahkan ini, Pak. Baik, makasih Mbak Sabrina. Saya coba mungkin ini lebih relate ke yang perkembangan teknologinya mungkin Mbak ya. Walaupun kami di Batang bukan guru, tapi juga kami sebetulnya diseminator atau edukator. Jadi untuk perkembangan, terutama perkembangan TI, teknologi informasi, ini bad news dan good newsnya karena kita terbantu menyebarkan informasi lebih melalui gawai, forum, dan lain-lain. Tapi bad news-nya adalah kita jadi ada PR tambahan yang tidak kalah susah dari membalikan persepsi bom atom, dan kita harus menyediakan supply informasi yang berimbang ya, Pak. Sekarang pelajar mereka punya gawai, mereka bisa belajar pakai Google Classroom, kan, Google, kemudian Kahoot, lalu penelusuran pakai Google, dan sebagainya. Kita juga harus kontrol akurasi informasi dalam nuklir. Karena tadi Bu Esther sudah kasih ya, kalau kita ketik nuklir, yang keluar adalah senjata, kemudian tag team dulu sama istri saya. Yang keluar adalah senjata, kemudian video hoax, dan lain-lain. Jadi ini tantangan besar buat kita juga, bagaimana kami, terutama di kami yang ada di Batang, menyediakan bahan ajar yang friendly user, accessible, tapi tetap akurat dan informasinya berimbang. Nah, tapi ini juga mungkin Bu Yuni, saya jadi ingin membahas sedikit karena tahun lalu ada pekan science fair ya Bu ya, kalau nggak salah ya di Madrasah Pembangunan, saya diajak ke sana, saya terkaget-kaget juga karena tadi Bu Esther juga sama menyinggung anak sekarang mereka sangat melek teknologi. Malah salah satu peserta science fair tersebut muridnya Bu Yuni, mereka bikin ini ya Bu ya, apa namanya, greenhouse, rumah kaca yang bisa diakses pakai Android jarak jauh. Jadi misalkan kita punya tanaman hidroponik di rumah, kemudian saya ke kantor, saya tinggal menggunakan aplikasi itu, kita bisa menyiram tanaman jarak jauh walaupun jaraknya beribuan kilometer, dan itu dibuat pakai aplikasi anak-anak sendiri yang buat. Jadi mereka tidak beli programmer, mereka tidak bayar orang, tapi mereka beli. Saya sempat amazed, ternyata anak sekarang, kalau saya sih penikmat teknologi ya, saya hanya mendownload, menggunakan itu. Tapi ternyata siswa sekarang mereka punya kreativitas, mereka bisa bikin platform yang jelas itu bisa menunjang proses belajar di era pandemi ataupun di era industri 4.0. Mungkin itu tambahan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Esther, Pak Adi, dan Bu Fitri. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, Bapak-Ibu sekalian, terkait. Jadi ada yang bertanya mengenai, kan sekarang ini kan kita kan sedang pandemi ya, khususnya ibaratnya kita semuanya di rumah gitu kan. Nah, Bapak-Ibu sekalian ini, khusus saya mengajar, bagaimana sih cara strategi pembelajarannya, khususnya pada edukasi nuklir ini, jadi ibaratnya, anak-anak tuh juga merasa having fun, tapi tuh nggak bosenin gitu. Selain, maksudnya kalau tadi kan ada aplikasi yang Ansto, kemudian mungkin di fisika ada PET dan lain-lainnya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan link-link ke aplikasi ke sana, terus cara menggunakannya yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi pertanyaannya
pertanyaannya kurang lebih ibaratnya bagaimana sih strategi Bapak Ibu sekalian di pandemi COVID ini khususnya dalam edukasi nuklir biar lebih menarik gitu untuk digunakan pada peserta didik gitu. Mungkin dari Bu Fitri dulu kali ini ya Bu ya. Oke, teman-teman, strateginya banyak, teman-teman juga saya yakin percaya punya berbagai macam strategi yang menarik di apa namanya di sekolahnya masing-masing. Kalau secara virtual, biasanya sih saya selama pandemi ini seperti yang saya lakukan tadi ya, jadi bawa alat sendiri emang benar-benar niat banget gitu, kayak bawa pisang tadi kan ya, tadi barusan saya belanja beli pisang terus beli itu dan lain sebagainya, jadi menghadirkan kelas hidup gitu, jadi menggantikan kelas yang selama ini nggak ada, kita bikin seakan-akan itu ada di sini bareng-bareng gitu. Terus kalau untuk untuk aplikasi-aplikasi yang tadi saya pakai, yang ada Jamboard juga gitu, jadi untuk menghidupkan forum diskusi mereka bisa pakai Jamboard itu, jadi mereka itu saya bikin dalam kelompok-kelompok, jadi cooperative learningnya dapat mereka nanti meskipun sederhana kalau nuklir tuh, jadi kayak saya kalau untuk Jamboard saya nggak yang aplikatif banget, jadi lebih kayak tadi, jadi kamu bisa bedain nggak mana nih yang intermediate level, mana yang low level, kayak gitu, jadi tinggal geser-geser, jadi menurut dia, oh ini simple, ini sederhana, yang penting saya tahu bedanya gitu. Terus kalau misalnya untuk evaluasinya ya paling yang itu, teman-teman bisa akses di internet sebanyak-banyak, sekarang banyak banget metode, strategi, dan lain sebagainya, assessment-nya juga banyak. Teman-teman kayak tadi saya pakai EduCandy, Kahoot juga bisa, itu seru banget ya kan. Mungkin yang lebih kena mungkin Quizizz kali ya belakangan ini, yang lebih maksudnya kita bisa dapat posisi-posisi itulah gitu, terus kemudian juga bisa dapat langsung evaluasinya on time gitu ya, jadi ini real time lah gitu. Terus banyak sih teman-teman bisa searching di internet, banyak banget. Saya yakin Bapak-Ibu guru di Indonesia ini ada Bapak-Ibu guru yang selalu mengupdate ilmunya, nggak cuma ilmu nuklir, tapi juga ilmu pendidikan ya, karena memang tugas kita, tuntutan kita ya teman-teman ya. Jadi memang satu sisi berkah buat Bapak-Ibu, pokoknya semua jadi guru, jadi dosen, keren. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yuni atas jawabannya. Mungkin Bu Esther menambahkan nih, Bu. Biar kita mahasiswa nggak bosan gitu, Bu. Kuliah online gitu. Oh, gitu ya? Siapa tahu bisa saran ke dosennya gitu kan. Oh gitu ya, ya. Bukannya malah justru tambah berat ya kalau bisa online begitu ya. Semuanya kasih tugas gitu ya. Ada deadline-nya. Ya, Ibu Bapak sekalian, terima kasih pertanyaannya. Saya kira tidak jauh dari yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak. Saya yakin semuanya sudah dibekali caranya seperti apa di masa pandemi ini sehingga kita tetap sehat. Kalau di Universitas Gadjah Mada sebenarnya semuanya untuk perkuliahan adalah secara daring, tapi ada beberapa izin khusus ketika masuk laboratorium, ketika mengerjakan tugas akhir, skripsi, atau disertasi, atau tesis masih dimungkinkan. Namun mengingat tadi pertanyaannya bagaimana supaya memberikan pembelajaran yang menarik begitu ya untuk siswa maupun apa mahasiswa, siswa sama begitu ya. Ya pertama adalah tidak usah terlalu di istilahnya dipadatkan begitu loh. Kita harus bisa menggunakan teknologi yang tersedia itu, pembelajaran kita tidak terus seluruh materi itu harus diberikan begitu. Justru ini menantang kita memberikan inti dari pembelajaran itu sebenarnya apa. Kalau dulu di tempat kami kan 14 minggu ya, itu Mbak Sandrina. Nah sekarang itu cukup 10 minggu. Nah bagaimana yang 14 minggu menjadi 10 minggu? Nah itu pasti kita tertantang dan kita harus bisa menjelaskan. Karena ada kendala, pasti ada kendala dengan cara daring ini. Nah, yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi betul, untuk misalnya ingin membagi kelompok ya, itu masih
bisa dimungkinkan kita bisa memutar video misalnya YouTube yang menarik begitu, itu sudah sangat membantu kita. Ya, saya yakin lah ibu bapak sekalian bisa, wong ini sudah zamannya. Ya, ya, jadi yang menjadi apa ya, semacam curhat dari beberapa mahasiswa, mungkin Mbak Sandrina juga merasakan itu, dapat dikatakan kita rapat begitu aja itu bisa malam, ya kan, hampir tidak ada waktu. Nah, itu yang dirasakan juga oleh mahasiswa ataupun siswa kita. Jadi jangan kemudian dengan kemudahan yang kita peroleh itu terus semua mata kuliah, semua konten dari pembelajaran itu diberikan semua. Marilah kita pandai-pandai dan berkreasi supaya ada satu tujuan pembelajarannya itu apa sih yang harus disampaikan. Nah, semacam itu dari jawaban saya dan pengalaman saya ya, Mbak Sandrina. Semoga bermanfaat karena saya belum pernah punya pengalaman untuk mengajar siswa. Kayaknya lebih kurang loh ngajar mahasiswa daripada siswa gitu loh. Jadi Bu Yuni malah yang lebih berpengalaman. Kalau tidak menjawab dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Esther. Mungkin Pak Adi Purwo bisa menjawab nih, atau ada aplikasi-aplikasi apa aja mungkin dari Batan yang bisa digunain nih sama siswa, sama guru-guru atau dosen gitu, Pak. Yang menyikapi kita di tengah pandemi, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kreatif dan bagaimana mencari platform, mungkin ya platform yang sesuai untuk siswa yang sifatnya inovatif. Oke, sepertinya nge-freeze nih Zoom-nya Pak Adi nih, nge-freeze sepertinya sinyalnya. Iya. Oh iya, oke, masih nge-freeze. Mungkin oke. Masih nge-freeze. Oke. Mbak Firda kok enggak ngomong? Mbak Firda itu juga punya pengalaman yang bagus mestinya. Mungkin Kak Firda, mungkin di akhir nih Kak Firda bisa menambahkan dari sisi mahasiswa kali ya mungkin. Oh gitu, ya. Oke, wah Pak Adi ya sepertinya jaringannya sedang sinyalnya sedang ini ya. Mungkin kalau ada teman-teman, untungnya ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi link presensi, silahkan isi di kolom komen, silahkan diklik di kolom komentar kita. Nanti saya share kembali. Jadi yang belum mengisi presensi silahkan diisi presensinya terlebih dahulu biar untuk mendapatkan e-sertifikat. Serta nanti apabila ada yang ingin melihat lagi tayangan ini bisa cek di kanal YouTube-nya HIMNI. Jadi kita juga live streaming di YouTube, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian apabila memiliki kendala jaringan. Oke, mungkin apakah Pak Adi sudah di ruangan lagi? Oke, coba kita lihat dulu. Mungkin dari teman-teman panitia, apakah bisa melihat sudah ada di ruangan atau belum? Oke, sepertinya masih ini ya. Masih kendala jaringan nih, Pak Adinya nih. Oke, baik. Jadi, tema hari ini sangat menarik sekali sampai melebihi 40 menit nih, Bapak-Ibu sekalian, saking menariknya nih. Dan saya pun sebagai mahasiswa pun juga sangat menarik banget ini materinya. Jadi sangat worth it banget ini malam minggu, biasanya sendirian, tapi kita ditemenin sama webinar series kali ini. Oke, Pak Adi sudah masuk kembali ya. Baik, silahkan Pak Adi untuk menambahkan. Baik, mohon maaf Mbak. Mohon maaf Bapak-Ibu. Tadi laptopnya mati lagi ternyata, saya lupa terus nyalain. Jadi saya sambung. Jadi ya tentu kita harus tetap kreatif di dalam diri kita. Sebagai contoh, kami dan teman-teman kemudian push diri kita sendiri. Kita bikin kunjungan virtual, yang mana itu sangat melelahkan sebetulnya. Kita harus syuting, orang ngambil gambar, lalu harus banyak pengaturannya. Pelatihan guru juga virtual. Yang biasanya kita bisa senang-senang berkunjung ke reaktor. Kita jadi lebih serius, banyak materi yang juga terpotong. Jadi
Tapi alhamdulillah itu memberikan output yang luar biasa untuk kami. Artinya kami masih bisa tetap mengedukasi di tengah keterbatasan, karena kita bisa mempush diri kita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, poin nomor dua, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa kreatif bikin aplikasi, bikin virtual. Ini seperti Bu Yuni, sepertinya. Jadi kalau kami, memang kami coba perbanyak jejaring, Mbak, Bapak Ibu sekalian. Kita cari referensi dari misalnya negara lain, dari ANSTO, dari JAEA, atau bahkan sebagai cerita, kunjungan virtual kami itu terinspirasi dari laptop si Umil, ya, kalau nggak salah ya, mereka bikin hal yang virtual, terus oh, kita juga bisa. Kita buka jendela sedikit, nengok orang lain pada ngapain sih saat ini, kita bisa modifikasi ide mereka. Otomatis kegiatan kita masih bisa kita berjalan. Nah, poin ketiga, sebenarnya untuk inovasi juga tidak hanya atau tidak melulu serba online, serba digital. Karena kalau untuk kasus kami sendiri, oke lah untuk siswa SMA, mereka sudah senang sama hal yang digital, kita bisa bikin aplikasi, kita bisa bikin augmented reality. Tapi berbeda ketika kami harus itu sesi fun-nya lebih banyak dibanding belajarnya. Jadi kami juga beras otak bikin pengenalan nuklir, edukasi nuklir yang sesuai sama minat anak sekolah. Jadi kami bikin permainan, kami bikin hands-on activity, bikin peralatan yang sangat sederhana, tapi ada muatan sainsnya. Nah, ini ada pertanyaan juga, gimana caranya bikin alat-alat itu? Caranya adalah kalau saya dengan mengkaryakan teman-teman yang punya anak SD yang kerja di Batam. Jadi kita apa namanya ya? Kita tanya mereka cari referensi, misalkan si Mbak Niki atau Mbak Risti yang punya anak SD di sekolah, anak-anaknya PR-nya apa aja sih? Konten-konten science mereka kita bawa ke sekolah. Ketika di luar pandemi. Nah, ketika pandemi ini jadi hal yang susah, karena kita tidak bisa hands-on activity ya, atau teman-teman yang muda, yang SD atau TK, jadi masih jadi tantangan untuk kami. Sementara alhamdulillah kalau untuk pelatihan guru, kemudian kunjungan siswa sekolah, pembuatan aplikasi virtual, kita sudah bisa ada solusinya, tapi mengganti hands-on activity atau aktivitas keterampilan untuk yang lebih muda, kita masih cari solusinya. Mungkin itu Mbak Sabrina menambahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi Purwa atas penjelasannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 10 nih, kita mungkin closing statement nih masing-masing dari pemateri kita, Bapak-Ibu sekalian, Bu Yuni, Bu Esther, dan Pak Adi Purwa untuk mungkin memberikan closing statement untuk webinar kita pada kali ini. Mungkin mau dari Bu Esther dulu kali ini yang pertama nih, kan dari tadi Bu Yuni jauh ini, ya dulu. Jauh dulu. Ya, baik, teknologi nuklir adalah teknologi yang sebenarnya mempunyai potensi yang bermanfaat ya untuk kesejahteraan manusia, tapi juga jangan dilupakan ada hal-hal yang harus perlu kita hati-hati. Nah, ini perlu disampaikan secara objektif, dan kemudian dalam rangka kita mendidik siswa maupun mahasiswa kita, teknologi nuklir ini perlu terus-menerus dikenalkan, karena teknologi nuklir ini sebenarnya memang bisa dipergunakan untuk kehidupan yang lebih baik di bangsa kita. Terutama kami semuanya atau kita semuanya menunggu PLTN kapan begitu ya, dan terus berjuang bersama dengan HIMNI di sini, selalu kami berdiskusi bisa mengusahakan supaya teknologi nuklir ini bisa dilihat orang, bisa diyakini bahwa bisa membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih begitu.
Terima kasih banyak Bu Esther atas closing statement-nya. Mungkin Bu Yuni nih habis nih. Bu Yuni boleh silahkan untuk closing statement. Baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan sama Bu Esther keren banget. Saya suka banget, highlight banget. Jadi apa namanya, kita tuh memang apa namanya, tugas dan PR yang sangat besar ya. Nggak cuma apa namanya teman-teman dari teknik nuklir gitu ya. Itu luar biasa Bu Esther. Dan saya sangat bangga sama teman-teman dari komunitas nuklir yang sudah menyelenggarakan acara ini. Luar biasa, ini benar-benar menggugah lah teman-teman kita, Bapak Ibu guru terutama, dan mungkin yang ada siswa di sini dan juga ada mahasiswa. Itu suatu pekerjaan yang mulia sekali ya untuk bisa sharing ini, berbagi dengan teman-teman semua. Dan dan tentunya juga sangat berterima kasih dengan orang-orang yang bekerja di Batan ini yang sudah membantu saya membuka membuka semua ini. Jadi berpikir ulang gitu ya. Jadi ternyata ini penting, apalagi seperti yang tadi Bu Esther bilang, kita mendamba sekali yang namanya adalah PLTN ya. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa benar-benar maju. Tadi seperti yang anak-anak saya sampaikan, kami ini penerus bangsa gitu. Jadi harapannya adalah agar mereka bisa memanfaatkan ini, memiliki ilmunya, dan juga jadilah teman-teman di sini semua adalah garda terdepan ya untuk untuk memberikan ilmu nuklir menjadi lebih dekat dengan siswa-siswa kita semua atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, itu saja cukup. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni atas closing statement-nya. Mungkin terakhir dari Pak Adi Purwa sebagai penutup kita ini. Oke, sudah diborong Bu Esther sama Bu Yuni nih, saya harus mikirin yang lain. saya ambil tengah-tengahnya Bapak-Ibu sekalian. Nuklir dan edukasi memang punya hubungan yang unik. Ini simbiosis mutualisme. Kenapa kami concern ke ranah edukasi? Bukan karena kami ingin menyulap Bapak-Ibu jadi agen diseminasi, bukan. Karena kami merasa ada tanggung jawab moral bahwa nuklir itu bagian dari sains, layak untuk diajarkan dan diminati para siswa. Dan di sisi lain, kami juga percaya Bapak Ibu guru tentu butuh topik, butuh materi yang update, butuh informasi yang akurat yang bisa digunakan di kegiatan mengajar, sehingga outputnya nanti kita bersama. Outputnya bukan masalah program atau masalah seberapa banyak orang yang kita papar, tapi outputnya adalah ini kegiatan yang punya sisi mulia, kita membentuk generasi muda, untuk siswa sekolah, termasuk Mbak Sabrina, Mbak Firda, satu saat mungkin jadi pengambil keputusan, kita jadi bisa tahu kapan menempatkan teknologi nuklir sehingga bisa terwujud di masa yang akan datang. Mungkin itu Mbak Sabrina. Dan nuklir mania mantap. Woi, nuklir mania ini udah kayak mancing mania ini, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Purwa. Kemudian mungkin paling terakhir banget nih dari Kak Firda selaku mahasiswa dan selaku perwakilan komun untuk memberikan closing statement-nya untuk kita nih sebagai para mahasiswa. Untuk Kak Firda dipersilahkan. Oke, masih kedengeran kan ya? Masih terdengar jelas kan? Oke, closing statement-nya ini aja sih. Kita di sini sebagai pemuda ya, komunitas muda nuklir yang tentunya di sini mewadahi para pemuda di sini, tidak hanya mahasiswa saja, tapi untuk masyarakat umum pun yang memang tertarik dengan nuklir pun bisa bergabung gitu. Gitu. Itu aja sih closing statement-nya. Oke, mungkin berarti bagi para bapak ibu guru yang punya anak-anak SMA nih bisa direkomendasi ini, ayo ikut komun gitu. Jadi biar kita open recruitment-nya makin banyak lagi ini yang jadi nuklir mania gitu kan. Bisa diprospek ya Mbak ya? Iya Bapak, betul sekali. Oke, keren. Hari ini materinya sangat-sangat benar-benar luar biasa hari ini, sampai kita tuh telatnya hampir 1 jam ini, dari jam 9 sampai jam 9.50, berarti memang benar-benar nuklir mania ini kalau kata Pak Adi Purwa ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, seluruh pemateri, seluruh panitia nih juga yang udah kerja keras selama 1 bulan ini nih, bingung mikirin gimana ya caranya edukasi ini webinarnya. Nah ini alhamdulillah terbayar sudah nih ya. Kemudian
Sehabis ini nanti kita akan ada sesi foto dulu, yang mana nanti akan saya kembalikan lagi kepada MC. Saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam perkataan atau sikap saya dalam pada saat Zoom ini. Kemudian untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan walaupun di masa pandemi ini, tetap bisa produktif dengan salah satunya ikut webinar ini nih ya. Oke, saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Sabrina. Ya, baik, saya kembalikan ke MC. Silakan. Ya, foto dulu. Ah, iya betul, Pak. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga tentunya untuk masa yang akan datang. Acara selanjutnya ialah Door Prize yang akan dilakukan atau dilaksanakan melalui platform Kahoot. Silakan kepada seluruh peserta webinar untuk login terlebih dahulu. Nanti untuk kode numbernya akan dikirim di kolom komentar. Oke, dari tim panitia bisa langsung share untuk kode Kahoot-nya. Oke, apakah oke. Untuk panitia, oke, apakah sudah ada link ke Kahoot-nya? Oke, baik. Ini dari Komun Tangsel sudah screen sharing. Nah, mungkin nih Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti nih salah satu platform di Kahoot untuk door prize-nya. Bapak Ibu sekalian bisa nih ikut. Oke. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu sekalian yang mau coba nih Kahoot karena ada door prize-nya, silahkan untuk masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan kode PIN-nya 624345, kemudian nanti bakal muncul di layar seperti ini. Mungkin waktunya sampai 21.55 kali ya, 21.57 kali ya, KMC ya, untuk waktunya. Iya, 3 menit lagi akan kami mulai. Baik. Thank you.
Baik, sekarang sudah 32 peserta. Silakan operator untuk memulai gamenya. Oke, nomor tiga nih, kepanjangan dari STEM. Silakan dipilih. Nomor 4, sosialisasi IPTEK nuklir melalui pendidikan dapat dilakukan dalam ranah. Kerjasama kurikulum salah satunya adalah dengan pelatihan guru IPA. Betul atau salah? Selamat kepada pemenangnya, juara pertama Tika, juara kedua Fauzia, dan juara ketiga Bon. Silakan menghubungi kontak personnya agar mendapatkan door prize-nya. Acara selanjutnya ialah sesi foto bersama. Saya akan menghitung sampai tiga, jadi silakan ditampakkan mukanya, wajahnya, dipasang senyumnya, akan dihitung ya sampai tiga. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Saya Aida Nur Aski Utami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Ibu. Hebat. Sampai ketemu. Si Pak Jarot. Cara berikutnya. Nggak lari malam-malam Pak Jarot hari ini. Hari ini karena khusus untuk komun saya nggak lari malam ini. Kalau saya udah siap. Bagus-bagus ini. Terima kasih banyak Prof. Jarot, Pak Adi. Terus, Diki, sukses ya. Terima kasih. Kita tunggu Desember ya. Siap, Prof.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.